sick human needs for food, sustainable energy, environmental quality, and biomaterials have become one of the greatest challenges for the future of humanity. One of the biggest issues that our world is facing over the next 50 years is, how can we feed 9 billion people? The Faculty of Agriculture at Maryland University is here to address the challenge of food security, climate change, biodiversity, new and renewable energy. Universitas Sabellas Maret is located in the suburban area of Surakarta, colloquially known as Solo, a city in central Java, Indonesia, around 100 kilometers away from Borobudur, one of the greatest Buddhist temples in the world. The city is located within a 50-minute flight from Jakarta and 1-hour flight from Bali. Solo is well known as a city of culture and the capital of batik. The Faculty of Agriculture of Sabellas Maret University strives to provide excellent education, high quality research, and applicable community services in the field of integrated sustainable agriculture, both national and international level. With its adequate and appropriate learning facilities and infrastructure, the Faculty of Agriculture offers a unique and engaging learning environment and provides integrated local field and laboratory experiences for students to learn better and have more profound comprehension about the agricultural science. The library features thousands of books and provides access to a wide variety of international journals, which is expected to enhance the learning of the students, faculty, and researchers. The Faculty of Agriculture allows students to study and obtain professional knowledge in specific aspects of agriculture based on their interest and conduct research and community service that encourage integrated and sustainable agriculture development. In addition to the fundamental concepts and skills required for a successful career in agriculture, a graduate of the Faculty of Agriculture is armed with soft skills by taking part in various student activities on campus and student organizations both at national and international level. Students also have the opportunity to acquire global experience through student exchange programs and other international collaborative activities. The Faculty of Agriculture University encourages all researchers to promote their work through publication in national and international journals, as well as other forms of dissemination, such as presentation at national and international scientific forums. Researchers have produced excellent research products and become engaged in the activities of the community through various community service programs. International collaboration has become integral to higher education in the 21st century. To extend its network, the Faculty of Agriculture has set up and maintained good cooperation with more than 21 higher education and research institutes from 12 countries for collaborative academic as well as research projects. Integrated sustainable agriculture is an alternative solution for facing the global challenge. And for this action, the Faculty of Agriculture of Universitas Sabellas Maret. Universitas Sabellas Maret merupakan salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Terletak di Jalan IF Sutami nomor 36, Kentingan, Jebres, Surakarta.
Universitas 11 Maret memiliki salah satu program studi unggulan terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yaitu Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, atau biasa disebut dengan PKP. PKP hadir untuk menjawab tantangan di era modern ini. Bakti penyuluhan dan komunikasi pertanian terhadap dunia pertanian merupakan alasan utama kami berdiri dan bertahan hingga sekarang. Melihat polemik pertanian yang semakin menjadi, penyuluhan dan komunikasi pertanian hadir untuk menjadi pelopor terciptanya komunikasi yang baik antara petani dengan dunia luar. Program studi ini juga dapat menjadi powerhouse dari Tridharma Perguruan Tinggi poin ketiga, yaitu pengabdian masyarakat sebagaimana PKP dapat menjadi pemberdaya dan fasilitator khususnya untuk para petani. Program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian merupakan salah satu program studi yang berada di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian mulai didirikan pada tahun 1995 yang merupakan pengembangan dari minat sosiologi pedesaan. Dan sejak tahun 1995, program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian dipimpin oleh Ibu Dr. Insinyur Eni Lestari MSI sampai dengan tahun 2003. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Insinyur Sutarto dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Dan pada tahun 2007 itu ada peraturan dari Dikti tentang penataan kodifikasi program studi. Sehingga program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian bergabung dengan program studi sosial ekonomi menjadi program studi agribisnis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya pada tahun 2013, program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian diperkenankan untuk diselenggarakan kembali berdasarkan SK Dikti nomor 115 tahun 2013. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sejak tahun 2015, program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian memperoleh akreditasi A sampai dengan saat ini. Dan kemudian insya Allah sebentar lagi kami akan mengajukan akreditasi internasional. Nah, kemudian kepemimpinan setelah tadi Pak Tarto dilanjutkan oleh kepemimpinannya Bapak Dr. Insinyur Kusnandar, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dr. Dwiningtas Padmaningrum, kemudian dilanjutkan lagi oleh Bapak Dr. Agung Wibowo MSI, dan alhamdulillah saat ini mulai tahun 2019 sampai insya Allah nanti tahun 2003, kepemimpinan di program studi penyuluhan komunikasi pertanian diamanahkan kepada saya, Dr. Sumina MSI. Dalam studi penyuluhan komunikasi pertanian di dalam mengembangkan kompetensi lulusannya dibantu oleh tiga laboratorium, yaitu yang pertama Laboratorium Sosiologi Pedesaan yang diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Sudiarjo MS, kemudian ada Laboratorium Penyuluhan Pertanian yang diketuai oleh Profesor Dr. Suwarto MSI, kemudian ada Laboratorium Komunikasi Pertanian yang diketuai oleh Ibu Dr. Dwiningtas Padmaningrum MSI. Prodi PKP memiliki visi menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang penyuluhan dan komunikasi pertanian yang berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan dengan mengembangkan tiga misi. Yang pertama, mengembangkan keahlian dan profesionalisme dalam analisis teori bidang pertanian pada umumnya. Dua, mengembangkan kemandirian dengan mengaplikasikan teknik-teknik penyuluhan dan komunikasi pertanian dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, mengembangkan kemampuan kewirausahaan.
budaya kerja program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, yaitu PKP Bright. Buah manis dari budaya kerja yang kami terapkan yaitu keberhasilan kami mengantarkan mahasiswa-mahasiswi PKP untuk mendalami minat dan bakatnya, serta menjadi mahasiswa-mahasiswi yang berkualitas dan dapat menorehkan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Bright sendiri memiliki arti full of light and shining. Kata ini selaras dengan kalimat penyuluhan dan komunikasi yang berfungsi untuk menerangi. Break sebagai singkatan memiliki nilai bravery, berarti keberanian, berani menghadapi tantangan dan perubahan. Responsibility berarti tanggung jawab, menyelesaikan tugas secara ikhlas, tuntas, dan berkualitas. Integrity berarti integritas, bekerja dalam harmoni berlandaskan prinsip-prinsip moral dan keutuhan. Genuine berarti keaslian, originalitas, menjaga otentisitas dalam berkarya. Honesty berarti kejujuran, mengatakan dan melakukan sesuai fakta. Trust berarti kepercayaan, saling percaya, bisa dipercaya, dan mempercayai. Selain mengembangkan potensi internal, kami juga mengembangkan potensi eksternal sebagai bakti kami terhadap perkembangan negeri. Langkah nyata kami yaitu bermitra dengan beberapa desa binaan untuk mengembangkan potensi desa tersebut. Selain bina desa, kami juga menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar, diantaranya Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Bogor, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Astra Agro Lestari, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, PT Deltom Laboratoris, Pemda Gerobokan, Bank Indonesia Solo, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bapeda Kota Madya Solo, Pemda Karanganyar, Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Kuanta Indonesia, PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Smart, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Yogyakarta, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta, UNESCO PBB, dan IDB PBB. Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian memiliki sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Sarana dan prasarana tersebut dibangun untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill mahasiswa demi terwujudnya visi Prodi PKP, yaitu menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang penyuluhan dan komunikasi pertanian yang berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan. Perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana sangat digalakkan Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian guna mendukung Universitas 19 Maret sebagai PTNBH bereputasi global. UNS jadi perguruan tinggi ke-12 di Indonesia yang bersatu sebagai PTNBH melalui PP nomor 56 tahun 2020. Menanggapi hal tersebut, seluruh elemen yang ada di UNS bersinergi dalam mendukung UNS, tidak terkecuali Prodi PKP. Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian juga memiliki tenaga pendidik berkompeten di bidangnya dan terdapat pula tenaga pendidik bergelar PhD yang tentunya mendukung First Class University. Prodi ini juga berperan dalam menerbitkan jurnal dari kegiatan Bina Desa HMPK yang dapat menjadi referensi mahasiswa dalam pemenuhan tugasnya. Kami seluruh elemen Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian bergandeng tangan, saling bahu-membahu menyukseskan cita-cita Universitas 11 Maret Surakarta sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum bereputasi global. Seluruh tenaga kami kerahkan, seluruh asa kami curahkan, saling bergandengan tangan, satu sama lain membahagiakan, satu sama lain menguatkan, hingga lelah terlupakan. Universitas 11 Maret merupakan salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Terletak di Jalan IF Sutami nomor 36, Kentingan, Jepret.
Cek. Cek. Universitas 11 Maret merupakan salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Terletak di Jalan IF Sutami nomor 36, Kentingan, Jebres, Surakarta. Universitas 11 Maret memiliki salah satu program studi unggulan terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yaitu Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, atau biasa disebut dengan PKP. PKP hadir untuk menjawab tantangan di era modern ini. Bakti penyuluhan dan komunikasi pertanian terhadap dunia pertanian merupakan alasan utama kami berdiri dan bertahan hingga sekarang. Melihat polemik pertanian yang semakin menjadi, penyuluhan dan komunikasi pertanian hadir untuk menjadi pelopor terciptanya komunikasi yang baik antara petani dengan dunia luar. Program studi ini juga dapat menjadi powerhouse dari Tridharma Perguruan Tinggi poin ketiga, yaitu pengabdian masyarakat sebagaimana PKP dapat menjadi pemberdaya dan fasilitator khususnya untuk para petani. Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian merupakan salah satu program studi yang berada di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian mulai didirikan pada tahun 1995 yang merupakan pengembangan dari minat sosiologi pedesaan. Dan sejak tahun 1995, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dipimpin oleh Ibu Dr. Insinyur Eni Lestari MSI sampai dengan tahun 2003. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Insinyur Sutarto dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Dan pada tahun 2007 itu ada peraturan dari DIPI tentang penataan kodifikasi program studi, sehingga program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian bergabung dengan program studi sosial ekonomi menjadi program studi agribisnis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya pada tahun 2013, program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian diperkenankan untuk diselenggarakan kembali berdasarkan SK DIPTI nomor 115 tahun 2013. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sejak tahun 2015, program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian memperoleh akreditasi A sampai dengan saat ini. Dan kemudian insya Allah sebentar lagi kami akan mengajukan akreditasi internasional. Nah, kemudian kepemimpinan setelah tadi Pak Tarto dilanjutkan oleh kepemimpinannya Bapak Dr. Insinyur Kusnandar, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dr. Diningtas Patmaningrum, kemudian dilanjutkan lagi oleh Bapak Dr. Agung Wibowo MSI, dan alhamdulillah saat ini mulai tahun 2019 sampai insya Allah nanti tahun 2003,
kepemimpinan di program studi penyuluhan komunikasi pertanian diamanahkan kepada saya, Dr. Suminah, MSI. Dalam studi penyuluhan komunikasi pertanian, di dalam mengembangkan kompetensi lulusannya dibantu oleh tiga laboratorium, yaitu yang pertama laboratorium sosiologi pedesaan yang diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Sudiarjo MS, kemudian ada laboratorium penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Samanhudi, SPMSI, selaku Dekan Fakultas Pertanian beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Dr. Suminah, MSI, selaku Kepala Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian beserta jajarannya. Yang kami hormati Saudara Muhammad Fuad Kifari, selaku Ketua Pelaksana Edelweiss 2021. Yang kami banggakan seluruh panitia dan peserta webinar Edelweiss 2021, serta teman-teman mahasiswa baru penyuluhan dan komunikasi pertanian 2021. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar Edelweiss 2021 dengan tema pentingnya budaya dalam komunikasi bagi generasi muda. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Muhammad Desila Diva, dan rekan saya, Aulia Istiqomah Sularno, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum kami membacakan susunan acara pada hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib Edelweiss 2021 terlebih dahulu. Kami informasikan bahwa selama mengikuti webinar ini, peserta dimohon untuk mematuhi tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, jika Zoom meeting penuh, peserta dapat mengikuti webinar melalui channel YouTube HM Pelita UNS. Yang kedua, peserta dapat masuk ke room Zoom mulai pukul 12.30 WIB. Yang ketiga, peserta menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh panitia dan diharapkan untuk on-cam selama kegiatan webinar berlangsung. Yang keempat, selama kegiatan webinar berlangsung, peserta diharap mematikan mikrofon. Dan bagi yang melanggar, maka mikrofon akan dimatikan oleh panitia webinar. Yang kelima, peserta wajib men-screenshot kegiatan acara yang berlangsung sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Yang keenam, peserta menyiapkan pertanyaan dengan format nama underscore institusi underscore nama narasumber yang dituju underscore pertanyaan. Pertanyaan ditulis dengan bahasa yang jelas di room chat Zoom atau melalui komentar YouTube. Yang ketujuh, terdapat dua sesi tanya-jawab yang akan dibuka oleh moderator. Setiap sesinya akan dibuka setelah dua pembicara.
Yang kedelapan, link presensi akan dibagikan di akhir acara. Akses Google Form hanya berlaku selama 10 menit. Yang kesembilan, panitia akan membagikan e-sertifikat hanya kepada peserta yang mengisi link pendaftaran dan link presensi. Dan yang terakhir, diharapkan peserta mengisi alamat email dengan benar. Baik, pembacaan tata tertib webinar sudah selesai dan semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara webinar Edelweiss 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pengenalan moderator. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, pembagian door prize. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka webinar Edelweiss 2021 ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa, dicukupkan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Boarding in progress. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Edelweiss 2021. Kepada Saudara Muhammad Fuad Ghifari, kami persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Saman Hudi, SPMSI. Lalu yang terhormat Ibu Kaprodi PKP, Ibu Dr. Suminah, SPMSI. Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Bapak Eksa Rusdiana, SPMSC. Yang terhormat Bapak Ibu, Mas, Mbak, pembicara webinar Edelweiss 2021, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, panitia Edelweiss 2021 dan juga para peserta webinar Edelweiss 2021. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Salah satunya kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul pada hari ini di webinar Edelweiss 2021. Sedikit tentang webinar ini. Webinar
Edelweiss 2021 adalah salah satu kegiatan dari Edelweiss 2021 sendiri, yaitu program kegiatan program kerja di Himpunan Mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dalam rangka pengenalan bagi mahasiswa baru yang pada tahun ini masuk ke dalam program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Webinar Edelweiss 2021 ini mengusung tema pentingnya budaya dalam komunikasi bagi generasi muda. Mengingat sering berkembangnya zaman yang menjadikan kita kurang mengenal budaya kita sendiri. Jadi di sini saya berharap kita dapat belajar bersama, kita dapat berbagi ilmu bersama dan memperbanyak pengalaman antara para pembicara maupun dengan para peserta webinar untuk mengusung komunikasi yang baik dan pengetahuan budaya yang luas. Saya berterima kasih kepada para panitia yang sudah maksimal dan memberikan yang terbaik untuk webinar ini. Dan saya juga berterima kasih kepada para peserta webinar yang ikut juga mensukseskan jalannya acara webinar 2021 ini, Edelweiss 2021 ini. Saya juga meminta maaf, mohon maaf kepada peserta maupun pembicara dan panitia yang lain jika pada acara hari ini terdapat banyak kekurangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fuad Givari atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Kepala Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Kepada Ibu Dr. Suminah MSI, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Surahri Sodri, wa yasiri amroi wa kudatan minisani afofoli, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bersama Bapak Dekan. Bapak Dekan sudah rawuh, panitia? Belum ada ya? Saya cari tadi di link, di Zoom-nya belum ada nggih, atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Bapak Pembina HM Pelita, Pak Eksa sudah rawuh? Belum ada ya? Belum ada. Dan yang kami hormati bersama Ibu Dr. Dwining Tias Patmanikrum selaku narasumber pada hari ini. Kemudian yang kami hormati juga ada Mbak Yunita Sekarning Tias. Beliau adalah dulu pemenang Duta Genre Provinsi Jateng, ya, Mbak Yunita. Ya. Kemudian yang kami hormati dan yang kami banggakan nih Mas Andi Kurniawan. Ya. Ini juga sebagai public speaker Duta Kampus UNS. Ya. Kemudian yang kami banggakan juga Mbak Putri Tasya ini sebagai runner-up 2 Putri Kebudayaan Indonesia. Yang semua ini nanti akan menjadi narasumber pada siang hari ini dalam acara webinar Edelweiss dengan topik pentingnya budaya dalam komunikasi bagi generasi muda. Kemudian yang kami banggakan juga panitia yang sudah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran untuk mempersiapkan acara seminar pada siang hari ini ya, yang merupakan rangkaian dari acara Edelweiss yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia Mas Fuad. Terima kasih ini pada Mas Fuad dan teman-teman ya yang sudah sedemikian rupa menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Kemudian terima kasih juga ini kepada adik-adik mahasiswa baru terutama ya pesertanya ini ya yang juga telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada acara ini. Demikian juga
adik-adik tamu undangan mungkin dari UKKMP yang lain ya, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat selamat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa insyaallah nanti menyelenggarakan webinar Edelweiss ini, webinar nasional ya. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar atas ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Seminar pada siang hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia salah satu rangkaian acara Edelweiss ya, salah satu rangkaian acara Edelweiss yang puncaknya diakhiri besok nih. Puncaknya diakhiri oleh besok pada acara besok nih. Nama acaranya apa lupa, kalau dulu itu nama acara puncaknya itu apa inaugurasi ya, ada malam inaugurasi kalau luring itu. Nah, adik-adik mahasiswa itu bisa menunjukkan apa kreativitasnya nanti ya di acara besok itu ya. Kemudian di acara besok nanti juga akan kita umumkan dan kita beri reward pada adik-adik mahasiswa yang pada tahun ini sudah memperoleh berbagai macam kejuaraan. Berbagai macam kejuaraan, harapannya nanti bisa memotivasi adik-adik dan teman-teman yang lain seperti itu. Oke, kembali lagi kepada acara pada siang hari ini. Topiknya menarik sekali terkait dengan pentingnya budaya dalam komunikasi bagi generasi muda. Karena memang akhir-akhir ini kalau kita perhatikan, ya, budaya komunikasi generasi muda ini sudah sedikit terkikis. Ya. Maksudnya terkikis itu sudah kurang dapat menghargai budaya yang ada, gitu ya, sopan santun etika. Mungkin kaitannya dengan itu, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bagaimana berkomunikasi dengan teman. Mulai dari waktunya, kalimatnya, kata-katanya itu sudah agak terkikis kalau kita amati dari adik-adik atau generasi muda saat ini. Nah, mudah-mudahan nanti dengan akhirnya berakhirnya webinar nasional Edelweiss yang mengambil topik pentingnya budaya dalam komunikasi bagi generasi muda ini nanti dapat merubah para generasi muda yang tadinya budaya di dalam komunikasinya itu kurang bagus menjadi lebih baik, gitu ya, bisa diterima oleh semua kalangan seperti itu, nggih. Nggih, kemudian untuk acara siang pada hari ini webinar nasional Edelweiss ini kami berharap agar supaya nanti ada apa nggih semacam evaluasi bersama gitu ya, evaluasi bersama dengan adanya kegiatan Edelweiss ini, apakah memang benar Edelweiss yang merupakan singkatan dari empowerment to develop to egalitarian love wisdom effectuation and inspiration for student ini bisa benar-benar dihayati oleh semua sivitas akademika yang ada di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian atau belum. Itu yang penting sebenarnya. Karena makna Edelweiss ini luar biasa dalamnya ya, luar biasa kalau memang itu bisa kita benar-benar kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, luar biasa PKP. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi kami aturkan terima kasih Bu Arum yang telah kerso meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita semua. Terima kasih kepada Mbak Yunita, kemudian Mas Andi, dan Mbak Putri atas berbagi ilmu kepada kami semua nantinya. Terlebih lagi, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada panitia penyelenggara ya, yang telah susah payah untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Oh ya, yang kami banggakan juga ya Ketua HM Pelita. Tadi saya belum lihat saya, Mas Ananda hadir ya hari ini ya.
tampaknya hari ini mohon maaf mungkin kurang optimal untuk semester 5 karena berbarengan jam 1 ini ada acara kuliah dari Sinarpas, kuliah komunikasi bisnisnya, dan ada tugas yang harus mereka selesaikan, jadi mungkin kurang optimal gitu ya, karena harus berbagi fokus ya, karena harus berbagi fokus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga acara seminar pada hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Kalau Pak Dekan sudah rawuh, kami mohon Pak Dekan untuk memberi sambutan sekaligus membuka acara webinar nasional Edelweiss pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumina atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Saman Hudi, SBM SI IPM ASEAN Engineering, kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Kepala Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian UNS, Ibu Dr. Sumina, yang saya hormati Pembina HM Pelita, Fakultas Pertanian UNS, Bapak Eksa, yang saya hormati seluruh pengurus dan seluruh panitia di dalam kegiatan seminar nasional pada siang hari ini dari HM Pelita dan teman-teman panitia dan narasumber kita pada siang hari ini ada Mbak Yunita Skarningtyas, Mas Andi Kurniawan, Mbak Putri Tasya, dan Ibu Dr. Winengtyas Fatmaningrum. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kita semua di akhir pekan, tapi beliau-beliau tetap berkomitmen dan semangat untuk mengisi acara kita pada siang hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Dan tentu kepada semua peserta seminar nasional pada siang hari ini yang dikemas dalam nama Edelweiss, ini saya kira kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh HM Pelita dan mudah-mudahan ke depan bisa semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas dari pesertanya. Atas nama pimpinan Fakultas Pertanian UNS, kami menyambut baik apa yang telah diinisiasi dan diselenggarakan oleh HM Pelita ini dalam kegiatan Edelweiss 2021. Semoga dengan melalui kegiatan ini dapat memberikan berbagai tambahan bekal ilmu kepada adik-adik mahasiswa semua, memberikan wawasan yang lebih luas lagi, memberikan bekal yang cukup penting terkait dengan komunikasi utamanya untuk mendukung nanti ketika adik-adik semua telah lulus dan memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Bahwa komunikasi merupakan salah satu hal yang harus saudara kuasai ke depan bila mana saudara ingin menjadi yang terdepan di dalam suatu institusi tempat Anda bekerja tadi nanti. Tidak hanya bila mana saudara bekerja di bawah kepemimpinan orang lain, tetapi seandainya saudara melaksanakan suatu usaha
dan saudara menjadi pucuk pimpinan di situ, maka komunikasi juga menjadi penting. Saya kira komunikasi penting di setiap lapisan, baik saudara sebagai pemimpin maupun saudara sebagai bawahan. Saya bisa contohkan, misalkan nanti ketika saudara masuk di dalam suatu perusahaan besar, katakanlah kalau di perkebunan kelapa sawit misalkan, begitu masuk saudara harus langsung membawai sekian ratus ribu hektar dan membawai sekian ratus karyawan, padahal posisi Anda masih baru di situ. Nah, ini tentu diperlukan kemampuan komunikasi, kemampuan mengorganisir, ya, kemampuan menggerakkan bawahan saudara tersebut sehingga semuanya bisa bersatu padu untuk mendukung program-program yang telah Anda tetapkan. Itu sangat menentukan keberhasilan berjalannya program tadi dan tentu secara keseluruhan akan menentukan keberhasilan Anda di dalam melaksanakan suatu pekerjaan tadi. Oleh karena itu, selagi masih di kampus, selagi masih bisa belajar banyak, silakan hal-hal semacam itu saudara pelajari dan juga tentunya dipraktikkan, karena komunikasi tidak hanya bisa dipelajari secara teori saja, tetapi bagaimana saudara bisa mengaplikasikan, saudara bisa mempraktikkan langsung di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berorganisasi. Ini organisasi menjadi sangat penting di sini, di dalam saudara bersosialisasi satu dengan yang lain, baik dengan sesama teman seangkatan, dengan kakak tingkat maupun dengan adik-adik, dan juga dengan Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, di kampus ini, di fakultas ini menjadi salah satu wahana, menjadi salah satu wadah yang bisa Anda gunakan untuk berpraktik langsung bagaimana saudara bisa mengimplementasikan teori-teori komunikasi itu dengan baik sehingga nanti dapat mendukung kinerja saudara di tempat kerja setelah lulus nanti. Oleh karena itu, melalui kegiatan siang hari ini, semoga saudara bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari para narasumber yang sudah berpengalaman di dalam bidangnya masing-masing, dan tentu nanti akan sharing kepada kita semua, kepada saudara semua, bagaimana cara kita bisa melakukan aktualisasi diri dengan baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar sampai akhir tanpa halangan suatu apapun dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman semua. Kami akhiri, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan. Sami-sami, Buka Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samanhudi yang telah memberikan sambutannya. Acara ini tentu tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya pihak sponsor yang telah berkenan memberikan dukungannya kepada kami. Terima kasih kepada Ines Kosmetik, Lilin Kudeda, Sri Sandang, dan Burjo Tiadatara, serta para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Nah, baik. Selamat siang semuanya. Wah, rame ya Mas pada webinar kali ini. Pastinya dong, Mbak Ol. Soalnya materi webinar dan pembawa materinya kan keren-keren abis nih, Mbak. Iya nih, Mas Diva. Bener banget. Sebelum kita mulai acaranya, gimana kalau kita tes semangatnya dulu nih? Aduh, boleh banget dong, Mbak Ol. Kita jargon ya. Wah, langsung saja teman-teman, boleh mengaktifkan kamera dan juga mic-nya teman-teman. Yuk, dari semua peserta webinar yang ada di dalam Zoom ini bisa mengaktifkan kamera dan juga mic-nya teman-teman. Mungkin daripada berlama-lama, mending kita kasih contoh dulu ya Mbak Ol ya? Iya nih, boleh banget Mas Diva. Oke, aku kasih Ababa ya nanti. Mungkin dari teman-teman bisa siap-siap dulu deh. Langsung aja ya Mas. Boleh. Langsung aja yuk. 1, 2, 3. Edelweiss 2021. Pandita Abipraya Sastra E Unggarana
Sang Pelita Nusantara. Ya, begitu ya teman-teman. Apakah sudah pada paham semuanya? Sepertinya sudah nih Mas Diva. Baik, langsung saja ya. Kita jargon bareng-bareng. Ya, mungkin dari Mbak Olia bisa mengaba-ngaba yuk. Oke, boleh. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Edelweiss 2021. Pandita Habib Raya Sastra E Unggarana Sang Pelita Nusantara. Yeah, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wah, ini sepertinya sudah pada semangat ya, Mas. Banget dong, Baul. Biar makin semangat, kita akan ada moderator yang pastinya keren nih yang akan memandu webinar kali ini. Waduh, siapa nih, Baul? Mungkin bisa kenalin dong. Oke, kita kenalan dulu nih sama moderatornya. Tapi sebelum itu, aku bakal bacain CV-nya dulu nih, Mas. Boleh banget dong, Mbak Aul. Langsung aja yuk baca CV-nya, Mbak Aul. Nah, ini dia moderator kita kali ini. Yaitu Mbak Valda Evania Ejo. Mbak Valda ini sangat ahli dalam bernyanyi. Suaranya itu sangat merdu nih, teman-teman. Selain itu, Mbak Valda juga pandai berakting, MC, dan juga olahraga. Mbak Valda ini juga memiliki pengalaman sebagai aktor film pendek, Tuku Bumbu oleh Krupuk Production, anggota PSM Voka Erudita UNS, dan juga pernah menjadi singer pementasan drama musikal yang berjudul Terjadilah Padaku Menurut Perkataanmu oleh Rumah Musik Napsigira. Nah, tetapi masih banyak lagi pengalaman dari Mbak Valda ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wah, keren banget ya ini Mbak Valda, sangat banyak pengalamannya teman-teman. Oke, mungkin kepada Mbak Valda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC untuk waktunya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak Valda. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Valda Evania Ejo, mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2019. Sebelumnya saya juga ingin menyapa Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di dalam webinar ini. Selamat siang Bapak Ibu dosen, juga pembicara yang mungkin sudah hadir juga di dalam webinar pada siang hari ini. Selamat siang, terima kasih untuk para pembicara yang sudah berkenan hadir. Dan untuk teman-teman semuanya yang ada di dalam Zoom pada siang hari ini. Untuk acara pada siang hari ini, langsung saja untuk pembicara yang pertama akan dipaparkan oleh Mas Andi Kurniawan. Nah, Mas Andi Kurniawan ini memiliki segudang pengalaman baik dalam public speaking, lalu juga penelitian, dan community development. Dan untuk teman-teman, bagi yang belum tahu nih, Mas Andi ini merupakan Duta Kampus UNS 2017. Selain itu, Mas Andi juga merupakan Duta Wisata Kabupaten Temanggung. Salah satu penelitian Mas Andi yang cukup menarik nih adalah penelitian agrowisata kopi Temanggung itu. Untuk Mas Andi, apakah sudah terhubung? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Andi. Halo. Aduh, itu aku malu banget deh ditampilin itu. Wah, keren banget loh Mas, padahal CV-nya komplit. Gimana Mas Andi kabarnya? Sehat? I'm good. Totally good and excited for today. Gila, aku deg-degan jujur hari ini. Apalagi hari ini teman-temannya masih muda-muda banget. Apalagi kalau misalnya disebutin tadi ya, apa CV-nya aku jadi kelihatan tua banget tuh. Keren, keren, keren. Mas Andi ini pengalamannya banyak banget ya. Harapannya untuk pemaparan yang akan disampaikan Mas Andi pada hari ini itu bisa memotivasi teman-teman semua yang ada di sini, seperti itu. Nah, apakah Mas Andi sudah siap untuk pemaparan materi? Udah siap, aku udah nyiapin dari seminggu yang lalu, jadi aku harus siap. Oh, sangat well prepared banget ya, Mas. Baik, kalau begitu waktu saya persilahkan untuk Mas Andi memaparkan materinya. Oke, okay, thank you moderator. Namanya siapa? Valda ya?
Iya, Valda. Okay. Thank you, Valda. Anyway, sebelumnya aku mau nyapa teman-teman semuanya, dan sebelumnya juga aku mau nyapa dulu mengucapkan selamat siang yang terhormat di Fakultas Pertanian, ada Profesor Salman Hudi. Kemudian selamat siang, Pak. Dan mengucapkan selamat siang juga kepada Kepala Program Studi PKP FPWNS, ada Ibu Sum. Kemudian selamat siang, Ibu. Mohon izin ya, Bu, ya. Dan juga pastinya pembina HM Pelita, Pak Iksa, dan juga teman-teman panitia, serta ketua panitia, Fuad. Halo, selamat siang. Dan juga pastinya teman-teman semuanya, selamat siang. Oke. Okay. Udah pada makan siang belum sih ini? Sepi banget. Oke. Okay. Oke, guys. Jadi hari ini aku bakalan ngebahas tentang dunia per-public speaking-an. Well, mungkin dari teman-teman panitia bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelumnya aku mau kenalan aja ya. Aku mau kenalin nama aku Andi Kurniawan. Aku sekarang kerja di Jakarta di salah satu perusahaan yang tadi kebetulan disinggung nih ya sama Ibu Sum. Tadi aku kerja sebagai CSR assistant di Sinarmas di head office Jakarta Indonesia. Oke, dan terima kasih nih Mas Andi. Oh. Ini ada iya, Pak Dodi sama Pak Boyce ini ngajar di kelas kelas jamnya sama. Terima kasih atas waktu untuk berbaginya Mas Andi. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga merasa terhormat banget Bu bisa diundang di acara hari ini. Mungkin ini adalah salah satu hal yang bisa platform untuk belajar bareng sama teman-teman pastinya. Gitu. Oke, teman-teman semuanya, kita bakalan belajar tentang dunia public speaking-an. Ini untuk yang share screen dari panitia ya? Iya, benar. Dari panitia. Untuk panitia, bisa ditayangkan. Oke, mungkin kayaknya lagi persiapan. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, seperti yang aku kasih tahu teman-teman bahwa tadi Prof. Salman Hudi juga tadi udah menyinggung tentang dunia public speaking dan juga communications. Dan saya setuju banget bahwa itu menjadi salah satu hal yang penting banget mau di dunia apapun, public speaking, communication itu sangat berguna banget buat buat karir kita ke depannya pastinya. Well, oke, jadi kita bakalan ngebahas tentang public speaking. Next. Aku buka di HP juga deh. Oke, well, agenda hari ini teman-teman semuanya. Di hari ini kita bakalan ngebahas tentang yang pertama adalah what is public speaking. Kita bakalan kenalan apa sih sebenarnya public speaking dan lain sebagainya. Kita bakalan cari tahu bersama-sama. Dan yang selanjutnya adalah is public speaking important for our life? Kita bakalan cari tahu kenapa sih public speaking itu penting banget di dunia ini, di dunia apalagi di kehidupan kuliah, di kehidupan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan yang nanti kita juga bakalan belajar tentang bagaimana kita bisa membangun atau meningkatkan skill public speaking pastinya. Oke, okay, next. So, hari ini teman-teman semuanya, aku nggak bakalan jadi seorang pembicara, tapi aku bakalan dare you guys to speak. I hope this platform will be a great platform for us untuk belajar bareng-bareng, untuk saling ngasih advice. Jadi aku bakalan nanyain satu-satu di setiap sesi nanti. Kira-kira kalau menurut kalian pokoknya nanti kalian jawab aja satu-satu. Kalau misalnya ada yang mau jawab, langsung aja turn on the microphone. Just tell me directly, okay? Okay, kita bakalan mulai. Let's start it. Public speaking. Next. Okay, itu dia. What is public speaking? Aku pengen dengar suaranya dulu dari teman-teman peserta ya. Aduh, langsung pada nunduk semua nih. Ada yang mau ngasih pendapat tentang apa sih? Menurut kalian apa sih public speaking gitu? Boleh banget loh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku pengen dengar suaranya dari Hanafi. Halo Hanafi, selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Oke. Gimana kabarnya? Baik.
Baik ya. Udah mandi belum sih, Nafi? Kalau belum mandi sama, gue juga belum mandi. Udah mandi, tapi belum makan ya, Kak. Aduh, jadi, makanya lo. Jadi, aku kurang seger aja gitu. Okay, ya. Kayaknya semalam begadang nih, ya. Oke. Okay. Tahu gak? Gimana, Nafi, menurut kamu, what is public speaking your opinion? Jadi, gak ada yang salah, masa itu semuanya benar. Jadi, santai aja, kalian jawab menurut kalian apa itu public speaking, dan just tell me directly, karena semuanya benar. Oke. Okay. Menurut saya sendiri, ya. Mungkin public speaking itu semua orang sebenarnya bisa. Cuman karena mungkin memikirkan lingkungan, jadi ya kadang ada yang takut dan juga ya nggak keluar juga idenya kalau ngomong di depan, terutama di depan orang-orang gitu kan. Jadi gimana ya, kesimpulannya aja biar cepat aja. Kalau public speaking itu penting untuk diri sendiri, karena di setiap kita melakukan apapun, yang paling mudah itu ya kita bicara, gitu gak? Oke, okay, well, thank you Anavi, luar biasa jawabannya. Yang selanjutnya aku pengen dengar juga suaranya dari Beni Naning, bisa menambahkan mungkin? Ariska, kaget banget dah kayak dapet juara. Teman-teman santai aja loh, jangan tegang nih. Gimana Beni? Hai, selamat siang Beni. Selamat siang, Kak. Oke. Okay. Boleh langsung aja jelasin menurut kamu apa itu public speaking? Kalau menurut aku, public speaking itu cara kita untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Mungkin cara berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Okay. Cukup? Cukup. Oke, okay. Benar banget. Thank you anyway buat Beni dan juga Nafi. Tepuk tangan virtual boleh. Oke. Okay. Benar banget yang dibilang sama Hanafi dan juga Beni bahwa public speaking, next dong, public speaking adalah tentang bagaimana kamu menyampaikan sesuatu atau menyampaikan sebuah pesan kepada orang-orang yang ada di depan kita, terutama ketika kita ada di depan publik banyak orang. Dan sesimpel itu, teman-teman. Next, sorry. Public speaking is just the way how you tell a message to public, guys. Jadi jangan lupakan publiknya. Gitu. Dan ini adalah salah satu hal yang menurut aku wajib banget buat teman-teman pelajarin, karena ketika nanti udah masuk ke dunia kerja, ketika teman-teman nanti di dunia perkuliahan, untuk mencari sebuah pengalaman, public speaking becoming one of the most important things untuk selalu di-upgrade di dalam jari kalian masing-masing. Kayak gitu. Jadi, public speaking itu sesimpel itu. Sesimpel kalian menyampaikan sesuatu tapi dengan seni. Nah, seninya itu apa? Kita bakal pelajari hari ini. Next. Sebelumnya, aku mau tanya dulu nih ke salah satu teman-teman. Is public speaking important for your career? Menurut kalian, penting nggak sih public speaking di karir kalian ke depannya? Well, Jessica. Jessica Eka Saputri. Waduh, ini kayak diumumin. Halo Jessica, selamat siang. Siang, Kak. Oke. Jessica, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Semalam tidurnya cukup ya? Lumayan. Oke. Okay. Tell me your opinion about kenapa menurut kamu public speaking penting atau enggak, dan kenapa alasannya penting? Menurut saya public speaking penting. Karena dengan public speaking dapat apa ya? Kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan yang lainnya. Oke, luar biasa. Thank you, Jessica. Itu Beni sama Hanafi, kenapa ya? Sim-sim mulu loh. Santai aja anyway, teman-teman semuanya. Dan juga Pak Prof. Zamanhudi, terus Bu Sumina, Pak Eksa. Saya mohon izin ya, saya emang orangnya agak nyablak nih kayak. Jadi buat teman-teman, santai aja anyway. Oke, benar banget. Next. Kenapa public speaking penting? Sesimpel itu. Next. Public speaking will change your life. Gue bisa ngomong gini karena aku udah melalui berbagai macam fase, mulai dari perkuliahan, mulai dari jatuh bangunnya aku magang dan lain sebagainya, sampai aku sekarang udah ada di dunia kerja, walaupun baru beberapa bulan aja. Tetapi aku bisa bilang bahwa
adanya aku di sini, how the way I am today, it because public speaking. Semuanya berkat public speaking. Kayak yang tadi dikasih tahu sama Valda tentang bahwa aku apa namanya bisa mencapai ini, bisa dapat ini, itu karena aku belajar public speaking. Dan kita hari ini bakalan belajar bareng, apalagi kalian masih anak baru banget, itu adalah waktu yang cukup panjang buat mempersiapkan apa namanya untuk improve public speaking skills-nya. Okay, next. Aku berasa dikejar-kejar waktu ya. Okay, guys, so after this we gonna try to find out, lebih tepatnya kita bakalan cari tahu bagaimana cara meningkatkan skill public speaking kita semuanya. Well, next. Aku punya satu key yang namanya Voices. Jadi Voices ini adalah salah satu kunci aku untuk apa namanya belajar public speaking atau selalu improve public speaking aku selama ini. Jadi next, Voices itu terbagi dari 6 hal. V yang pertama adalah vocal. Nah, itu dia. Vocal bukan berarti tentang bagaimana suaranya teman-teman bagus atau enggak, tentang suaranya teman-teman microphoneable atau enggak, tapi vocal adalah bagaimana teman-teman menyampaikan sesuatu dengan jelas, dengan clear, sehingga orang-orang yang ada di depan kita bisa ngerti apa sih yang disampaikan sama kita. Jadi dengan vokal ini berarti bahwa suatu hal yang dapat kita pelajari, contohnya artikulasinya, pemenggalan katanya, terus titik komanya harus kemana dan lain sebagainya. Jadi vokal adalah tentang kalian improve how the way you tell to others, apa namanya, tentang capability kalian semuanya gitu. Dan vokal ini bisa dilatih teman-teman, bukan yang punya suara bagus aja, bukan yang anak vokal erudita aja yang punya vokal bagus gitu, enggak, tapi teman-teman semuanya bisa dilatih kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah outstanding adalah tentang bagaimana teman-teman itu bisa menempatkan diri. Jadi teman-teman ketika nih, contohnya aku bakalan jadi pembicara di acara formal, aku harus ngerti penempatan dirinya. Pertama, cara bertutur katanya, cara pemilihan kata-kata yang harus aku gunain, bajunya juga kelihatan, tapi bukan harus baju yang branded-branded, yang harus mahal-mahal, enggak, tapi apa namanya, penampilan yang sesuai sama acara yang kalian datangin. Nah, yang selanjutnya adalah influence. Menjadi seorang public speakers itu menurut gue adalah tentang bagaimana kalian juga bisa menjadi seorang influencer, teman-teman. Jadi ketika kalian ngomong di depan banyak orang, kalian itu sedang menjadi influencer bagi mereka. Jadi pentingnya kalian bisa nge-influence orang-orang yang ada di depan kita menjadi salah satu hal utama dalam public speaking. Jadi contohnya aku jadi seorang MC. Ayo nah, semuanya berdiri. Teman-teman berdiri. Berarti cara kita menyampaikan udah benar. Gitu. Ayo dong teman-teman tepuk tangan semuanya misalnya. Dan orang-orang yang di depan kita tepuk tangan atau mengikuti syarat kita, itu berarti kita udah bisa menginfluence orang-orang yang di depan kita. Oke, yang selanjutnya, C, confidence. Ini salah satu hal yang penting juga karena beberapa orang nggak pede dengan kemampuan mereka. Padahal ya, orang-orang yang sekarang udah pede, itu mereka dulu adalah orang yang nggak pede juga, termasuk aku. Aku punya sisi nervous aku sendiri yang selalu aku apa namanya ilangin atau tanganin dengan berbagai cara yang udah aku punya gitu. Dan yang selanjutnya adalah efisien. Kita harus efisien ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di depan kita, kepada ketika kita menjadi seorang pembicara, ketika kita menjadi seorang MC atau kita presentasi di depan kelas, efisien menjadi salah satu hal yang penting. Contohnya kita mau ngomong A ke B, ya udah A langsung ke B, nggak usah A B C D ke Z dulu, baru ke A lagi, baru ke B. Gak usah. Dengan efisien ini, bikin orang-orang lebih memahami apa yang pengen kita sampaikan dan what the message inside that. Kayak gitu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah self-love. Ini mungkin bagi beberapa orang ngerasa kayak, aduh, gue kayak gak mampu nih jadi seorang public speaker. Gue kayak gak mampu nih jadi MC di sini. Itu adalah salah satu contoh bahwa kalian tuh nggak self sama, nggak apa, cinta sama diri kalian sendiri. Dengan kalian cinta sama diri kalian sendiri, berarti bahwa kalian itu merasa percaya diri tentang ability that you have. Jadi teman-teman semuanya, udah deh, percaya diri aja gitu. Karena
dengan percaya diri, aku yakin ya semuanya bakal berjalan. Kayak contohnya aku di posisi sekarang itu bukan proses yang gampang. Jadi bukan cuma aku aja, maksudnya beberapa orang yang lainnya, termasuk host televisi atau termasuk orang-orang yang udah punya jabatan dan lain sebagainya, mereka pasti punya struggle-nya masing-masing agar mereka tuh bisa ngomong di depan banyak orang. Kayak gitu. Dan aku yakin banget teman-teman sekarang adalah start yang luar biasa, yang bagus banget dimulai dari semester pertama, kalian udah kenalan sama dunia public speaking, dan I hope you guys improve terus sampai kalian nanti mendapatkan apa yang kalian pengen ya, di dunia kerja pastinya. Oke, okay, next. Kita bakalan belajar basic juga tentang public speaking. Waduh. Ini waktunya cepet banget ya ternyata ya. Basic yang pertama adalah I have 5 basics of public speaking, guys, actually. The first thing is make eye contact. Jadi kita bikin eye contact dengan kontak mata dengan orang-orang yang di depan kita. Kenapa sih eye contact itu penting banget? Karena dengan eye contact, orang-orang yang di depan kita atau audiens merasa diajak berkomunikasi dengan kita. Gitu. Jadi dengan kita eye contact dengan massa atau orang-orang di depan kita, mereka merasa lebih diajak berkomunikasi dan akan lebih terinfluence dengan kita, sehingga mereka lebih nyampe apa yang disampaikan sama kita. Jadi mereka tuh tertarik loh sama kita kalau misalnya kita bisa bikin eye contact sama orang-orang yang di depan kita. Contoh, eye contact ini menjadi salah satu kunci aku buat ngilangin nervous. Ketika aku nervous nih ya, mau nge-MC misalnya. Yang aku lakuin pertama kali malah aku bakalan eye contact dengan orang-orang yang ada di sekitar aku. Kayak gitu. Jadi aku liatin tuh dari depan, atas, tengah yang ada di tribun, aku bikin eye contact lebih dahulu, tarik nafas panjang, buang, baru aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya kayak gitu. Yang selanjutnya adalah know your audience. Know your audience menjadi salah satu hal yang penting, karena ini tentang bagaimana kalian bisa adaptable dengan situasi kalian. Contoh, kalian pengen ngomong di depan anak-anak TK nih. Pengen jadi pembicara di depan anak-anak TK. Pastinya kalian harus ngerti bagaimana cara kalian membawakannya, cara kalian berpakaian, cara kalian menyapa, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika kalian pengen menjadi seorang pembicara di depan dosen misalnya, di depan banyak orang, atau teman-teman kalian, kalian juga harus ngerti di adaptable audience, kalian harus pintar beradaptasi dengan cara berpakaian kalian, dengan cara menyampaikan kalian, dengan pemilihan pemilihan kata yang kalian gunakan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah stand up straight. Ini adalah salah satu hal penting juga ketika kita, apalagi ketika secara langsung ya menjadi seorang MC, ketika lemar-lemar, kita orang tahu turun, kelihatan nggak lemas, kelihatan nggak makan, itu bakalan bikin orang-orang yang di depan kita ikut nggak semangat, ya kan? Jadi dengan semangat, dengan berdiri tegap nih, tegap bukan berarti harus kaku kayak militer ya, bukan ya? Bukan kayak anak menwa ya, tapi dengan kalian meyakinkan, itu jadi salah satu hal yang penting juga untuk bisa bikin orang-orang atau publik lebih semangat melihat kalian semuanya. Gitu. Yang selanjutnya, next. The fourth step is show up with some energy. Ini salah satu hal yang tadi aku singgung juga. Kita harus semangat dong ketika kita mau menjadi seorang pembicara, MC, atau kita mau sekedar presentasi di depan, kita juga harus semangat. Karena semangat tuh nular loh guys, kan? Ngantuk tuh nular, semangat juga nular. Jadi teman-teman semuanya dengan show up your energy, caranya kalian harus mempersiapkan diri, di rumah jangan lupa makan, tidur yang cukup, terus jangan lupa mempersiapkan materinya biar kalian nggak gugup nantinya, kayak gitu. Jadi dengan energi yang baik, dengan energi yang positif, orang-orang bakal lebih tertarik sama kita, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, self-communication. Self-communication juga jadi salah satu hal penting. Contoh nih, aku lagi grogi nih. Aduh, grogi banget nih. Gila gitu. Self-communication yang aku lakuin adalah, aku selalu meyakinkan diri aku bahwa it's okay, just speak up. Just do everything what you want to do and tell everyone about the line that you have made. Gitu. Jadi lo udah bikin materi apa, ya udah. Sampaikan aja ke mereka kayak gitu. Jadi
dengan self-communication yang baik, kamu bisa yakin bahwa semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kamu. Kayak gitu. Oke, itu dia beberapa basic public speaking skills yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman semuanya. Mungkin karena waktunya sangat terbatas sekali. Oke, next. Teman-teman semuanya bisa gabung bareng sama aku. Kalau misalnya pengen tanya-tanya atau pengen belajar bareng tentang dunia public speaking, tentang dunia per VO-an, tentang dunia per apa lagi ya? Tentang dunia keradioan, tentang dunia CSR yang sekarang aku lagi kerjain, teman-teman bisa langsung aja connect with aku di ada di Instagram dan juga ada di LinkedIn di @kurniaandi double E. Di semua sosial media aku semuanya sama di TikTok, Twitter, walaupun nggak terlalu aktif. Teman-teman bisa find me there, ada di Kurniaandi double E. Kayak gitu. Oke, kayaknya waktunya udah kelar. Secepat itu 20 menit itu nggak kerasa banget. Aku ngerasa kurang gitu sebenarnya. Tapi teman-teman kalau misalnya pengen tanya-tanya lebih jauh lagi, teman-teman bisa DM me langsung aja, kirim DM dan lain sebagainya ke aku. Thank you buat teman-teman semuanya. Let's moving out to the next speakers. Thank you, Valda. It's your time. Wah, terima kasih banyak Mas Andi, keren banget materinya. Aku juga setuju banget sama apa yang disampaikan oleh Mas Andi bahwa public speaking itu sangat berguna untuk karir kita ke depan. Terus juga tadi Mas Andi menyampaikan kalau public speaking itu will change your life. Itu aku juga setuju banget karena emang sepengaruh itu ya ternyata public speaking untuk diri kita gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang udah punya banyak pertanyaan nih di dalam kepalanya, bisa ditahan dulu, karena setelah ini akan ada pembicara kedua. Setelah pembicara kedua, baru teman-teman kalau mau tanya-tanya nih sama Mas Andi, bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat, seperti itu ya. Baik, Mas Andi, terima kasih banyak. Semoga materinya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua di sini. Nanti kita bertemu lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih Mas Andi. Ya, langsung saja untuk pembicara kedua. Pembicara kedua ini juga nggak kalah keren. Pembicara kedua adalah Mbak Yunita. Mbak Yunita Sekarnitias. Mbak Yunita Sekarnitias ini merupakan public speaker. Beliau ini juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan juga banyak pencapaiannya ya. Di antaranya bisa kita lihat, mungkin CV-nya akan ditampilkan. Mbak Yunita ini merupakan runner-up Duta Genre Jawa Tengah. Wah, keren banget ya. Selain itu, Mbak Yunita juga merupakan Vice President of Forum Anak Pacitan. Teman-teman yang belum tahu nih, Mbak Yunita itu juga merupakan bagian dari mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian. Seperti itu. Mbak Yunita, apakah sudah terhubung? Halo, assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Terdengar Mbak Yunita. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah, baik. Bagaimana kamu? Sehat juga kan? Sehat, alhamdulillah, Mbak. Ya, tidak ada yang lebih kayak gini, tapi kita tetap harus sehat, jaga kesehatan, ya kan Mbak? Nah, untuk Mbak Yunita, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Oke. Okay. Di sini. Oke, okay, kalau begitu langsung saja ya Mbak. Waktu dipersilahkan pada Mbak Yunita. Oke, baik. Terima kasih moderator yang sudah mempersilakan saya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Saman, Ibu Sum, Pak Eksa, dan seluruh panitia, dan juga teman-teman semuanya yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sedikit sharing nih terkait generasi muda yang komunikatif di acara Seminar Nasional Edelweiss Himpunan Mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UNS, seperti itu.
Nah, teman-teman semuanya, kali ini Kak Yunita mau sedikit sharing terkait generasi muda yang komunikatif. Tadi moderator sudah nge-present saya dengan luar biasa, tetapi kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, biar Kak Yunita lebih sayang kepada teman-teman yang ada di sini, sekitar 150-an orang yang ada di sini, biar sayang dan juga lebih kenal, baik itu secara langsung maupun sosial media. Next, izinkanlah Kak Yunita untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yunita Skanitias, biasa dipanggil Yunita. Asalnya dari Pacitan nih teman-teman. Mungkin di sini ada yang salah satu dari Pacitan, bisa raise your hand. Mungkin kita satu kota seperti itu. Nah teman-teman bisa follow me in Instagram @yunita_yesk_ seperti itu. Atau mungkin nanti di akhir acara biar Kak Yunita atau Kak Andi bisa melihat insight baru apa sih yang teman-teman dapatkan di acara seminar di sesi pertama bersama Kak Yunita dan Kak Andi, bisa membuat story dan bisa kita repost bersama-sama seperti itu. Oke, next. Nah, teman-teman, ngomongin terkait komunikasi, ini adalah hal yang penting dan wajar yang sudah kita dapatkan mulai dari kita dalam kandungan hingga dewasa ini, seperti itu. Perlu diketahui nih, teman-teman semuanya, bahwasanya kita, mungkin kita lahir di tahun 97 sampai teman-teman ini mungkin 2000-an atau dikenal sebagai generasi muda, generasi milenial seperti itu. Perlu diketahui bersama bahwasanya di masyarakat ini ada 5 generasi loh teman-teman. Tentunya di 5 generasi ini mempunyai cara masing-masing untuk berkomunikasi. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor politik, budaya, ataupun kebiasaan pada masanya seperti itu. Ada juga yang pertama ada generasi baby booms, mungkin seperti kakek kita yang lahir pada tahun 1946 sampai ke 1964, yang sekarang ini mungkin berusia 57 sampai 75 tahun, mungkin generasinya Prof. Salman seperti itu. Selanjutnya ada generasi X nih teman-teman, di mana generasi yang lahir sekitar tahun 1965 sampai 1980, itu sekitar usia 41 sampai 56 tahun sekarang ini. Selanjutnya ada generasi milenial atau generasi Y, di mana generasi ini adalah yang lahir sekitar tahun 1980 sampai 1995, di mana generasi milenial ini saat teknologi ini semakin maju, seperti itu. Selanjutnya ada generasi Z yang lahir 1995 sampai 2010, dan juga generasi Alpha, seperti itu. Di mana generasi Alpha ini adalah generasi pertama yang lahir di dunia saat di dunia digital, sudah akrab dengan sebuah teknologi digital seperti itu. Oleh sebab itu nih teman-teman, kita sebagai generasi muda, generasi milenial atau generasi Z ini harus melek akan teknologi, dan juga penyampaian sebuah komunikasi antar generasi ini perlu kita pelajari seperti itu. Kenapa nih teman-teman? Next. Ngomongin terkait komunikasi nih, perlu kita ketahui terlebih dahulu nih, kalau tadi Mas Andi ngomongin tentang public speaking, kita bakal tahu terlebih dahulu terkait sebuah teori komunikasi. Ini ada teori komunikasi dari Harold Laswell, di mana who say what in which channel to whom with what effect. Yang artinya nih, teman-teman, siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Jadi nih teman-teman, dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari seorang komunikator atau seorang sumber melalui saluran-saluran tertentu, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan maksud memberikan sebuah dampak atau efek tertentu nih kepada kamu atau komunikan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator, seperti itu. Jadi ini ada beberapa perantara nih ketika sebuah komunikasi itu akan disampaikan kepada lawan bicara kita. Ada sumber, ada salurannya, ada medianya, terus ada penerimanya juga, seperti itu. Next. Aku mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Mungkin aku bisa mention sekaligus kita belajar public speaking ya, biar teman-teman makin percaya diri seperti itu. Mungkin Fitria Adiputri, halo, bisa open mic? Halo Kak. Halo. Fitria,
bisa dibaca yang ada di ini di slide. Ya, bisa dijawab. Apakah kamu bisa membaca pikiran orang lain? Sepertinya enggak ya, Kak. Oh, kalau sepertinya mungkin masih ada kemungkinan. Coba aku yakinkan kembali lagi. Apakah Fitriah bisa membaca pikiran orang lain? Enggak, tapi kalau biasanya lewat ekspresi itu bisa ya. Oh, gitu. Kalau orang itu memikirkan apa gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Gitu, berarti melalui ekspresi ya. Next, tanya lagi sama Fitriah. Apakah teman Fitriah itu kalau bisa membaca pikiran Fitriah sekarang ini mungkin? Menurut kamu gimana? Enggak. Enggak bisa. Oke, okay, next. Artinya nih, teman-teman, Fitriah itu tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Artinya, kalau kita berurusan dengan orang lain, kita itu perlu mengetahui bagaimana berkomunikasi secara baik, seperti itu. Next, Panitia. Oke, okay. Karena apa nih, Fitriah dan juga teman-teman di sini, manusia itu butuh berkomunikasi. Yang pertama, manusia ini adalah makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri. Fitriah membutuhkan pasangan, membutuhkan orang tua, membutuhkan tetangga untuk melangsungkan kehidupannya, seperti itu. Betul tidak, Fitriah? Betul, Kak. Enggak. Pernah nggak kamu merasa sehari tanpa gadget dan tanpa komunikasi, gimana rasanya yang kamu rasakan gitu? Sejauh ini belum pernah sih, tapi kayaknya kalau seperti itu bakalan hampa banget ya, Kak. Oke, hampa banget ya, seperti hatiku. Enggak. Oke, nah teman-teman, aku masih ingat banget dulu Bu Hanif itu di mata kuliah komunikasi, kita tuh diberi challenge gitu nih teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang kenal Bu Hanif, salah satu dosen kita, memberikan challenge nih kepada mahasiswa untuk kita tuh selama di kos atau mungkin di rumah tidak ada komunikasi antar yang lain dengan orang lain. Tidak menggunakan handphone, tidak berbicara, jadi ya cuman tidur, terus kamu makan, dan lain sebagainya. Apakah kamu betah? Kamu tidak mengeluarkan omongan, dan lain sebagainya. Nah, itu challenge-nya, kamu betah berapa jam, atau mungkin kamu betah berapa hari, seperti itu. Ternyata Kak Yunita setelah melaksanakan itu, nggak betah, nggak lebih dari 2 jam, itu udah ngerasa, nggak bisa nih aku seperti ini, aku membutuhkan orang lain untuk ya, sekedar balas WA, ataupun komunikasi dengan teman yang beda kamar, dan lain sebagainya. Artinya nih, teman-teman, kita membutuhkan sebuah komunikasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Nah, yang kedua, itu bisa di next, Panitia, adalah seorang manusia itu mendapatkan dan juga menyampaikan sebuah informasi. Ada sebuah transfer yang akan disampaikan mulai dari kita, komunikator, kepada komunikator. Transfer apapun, entah kita pengen berbicara terkait hari ini mau ngapain, agenda apa, dan lain sebagainya. Intinya kita tuh pengen menyampaikan sebuah informasi seperti itu. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan interpersonal dan pembentuk identitas pribadi, seperti itu. Nah, teman-teman, melalui komunikasi ini bisa diketahui, oh iya, kita kan bisa nih komunikasi misalnya melalui sosial media kita, itu di caption Instagram, dan lain sebagainya. Oh iya, ternyata orangnya seperti itu loh, dan lain sebagainya. Kamu pengen dikenal seperti apa melalui personal branding yang kamu komunikasikan melalui sosial media kamu, seperti itu. Next. Nah, teman-teman, tetapi dalam sebuah komunikasi ini di generasi kita nih tidak semulus, entah itu kurang percaya diri ataupun hambatan-hambatan yang bisa terjadi kayak gitu. Nah, atau bisa disebut sebagai communication apprehension, di mana mengacu pada kecemasan ataupun ketakutan terhadap interaksi komunikasi yang sedang ataupun akan berlangsung seperti itu. Nah, hal ini muncul karena seorang individu membangun perasaan negatif memprediksikan hasil yang negatif dari sebuah interaksi ataupun takut salah, takut dipermalukan, seperti itu. Nah, hal-hal ini disebabkan ataupun faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut muncul sebuah ketakutan dalam berkomunikasi. Next.
mulai dari degree of evaluation dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah degree of evaluation, di mana kita itu semakin sering kita dievaluasi nih, mungkin semakin takut seseorang untuk berkomunikasi seperti itu. Misalnya Fitria tadi, kok kamu jawabnya ini ya kayak nggak percaya diri. Nah, Fitria langsung down ketika Kak Yunita bilang seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah bagaimana Kak Yunita tuh ingin memantapkan jawaban dari Fitria seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya ataupun munculnya sebuah ketakutan dalam komunikasi seperti itu. Selanjutnya adalah subordinate status, di mana hal ini merupakan sebuah perasaan bahwa komunikan kita lebih tahu, lebih paham, dan menjadikan kita rendah diri, gitu, berada di bawah komunikan kita. Ataupun di mana kondisi ketika kita merasa orang lain itu lebih tahu daripada kita, di mana kecemasan itu akan meningkat, seperti itu. Kak Yunita sering banget nih merasa seperti itu. Cobanya aja ketika dulu Kak Yunita masih di semester-semester awal diminta tolongin untuk menjadi MC di prodi kita di PKP, kayak kita bertemu dengan dekan, ketemu dengan dosen, ada ketakutan yang tersendiri karena lawan bicara kita itu levelnya lebih tinggi daripada kita seperti itu. Jadi ada subordinate status yang membuat kecemasan itu timbul seperti itu. Ataupun mungkin teman-teman merasa, contohnya nih, kayak kalian ada praktikum sospek, misalnya sosiologi pedesaan, bertemu dengan tokoh masyarakat, Pak Lurah, tokoh agama, dan lain sebagainya. Kayak ngerasa, aku masih mahasiswa baru, aku nggak pandai komunikasi, jadi teman-teman merasa insecure seperti itu. Selanjutnya adalah degree of conspicuousness, di mana semakin kita menjadi pusat perhatian atau mencolok, semakin besar kecemasan kita dalam sebuah komunikasi, seperti itu. Next, ada juga degree of unpredictability, di mana semakin tidak pasti, tidak dapat diprediksi atau asing, individu ataupun lingkungan yang kita temui, semakin besar kecemasan yang kita alami, seperti itu. Jadi, mungkin kita berada di zona yang berbeda dengan kita setiap hari seperti itu. Jadi diperlukan sebuah adaptasi terlebih dahulu. Sebelum kita adaptasi, mungkin timbul kecemasan yang ada di diri kita seperti itu. Selanjutnya adalah degree of dissimilarity, di mana semakin besar perbedaan dengan lawan bicara kita, kita tuh semakin merasa kayak gugup, cemas, dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya adalah prior success and failures, di mana sebuah kesuksesan dan juga kegagalan sebelumnya. Nah, ini tuh berkaitan dengan pengalaman dalam berkomunikasi. Banyak sukses versus banyaknya juga yang gagal, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, yang mungkin bisa dikatakan yang relate dengan Kak Yunita ataupun teman-teman merasa juga seperti itu adalah lack of communication skill and experience, di mana kurangnya keahlian dalam berkomunikasi, di mana hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pengalaman dan juga kemampuan berkomunikasi serta rendahnya keinginan untuk meningkatkan kedua hal tersebut, kayak gitu. Kayak misalnya nih teman-teman, komunikasi sebuah public speaking itu untuk bisa meningkatkan percaya diri itu bisa dilatih loh teman-teman. Sebuah komunikasi public speaking itu bukan bawaan dari lahir seperti itu. Mungkin teman-teman bisa garis bawahi, bukan bawaan dari jabang bayi, tapi itu adalah sebuah kemampuan yang bisa kita latih seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman mau menguasai hal tersebut, yuk latihan. Mungkin pernah mengalami kesalahan dan lain sebagainya, tapi sebuah kesalahan tersebut bisa dievaluasi dan menjadi sebuah batu loncatan untuk teman-teman lebih improve terhadap kemampuan diri kalian masing-masing seperti itu. Pengalaman itu dicari, kayak gitu. Jangan kalau kita nggak bisa, kita minder. Akhirnya kita hanya ada berada di zona nyaman kita yang mungkin komunikasinya sangat kurang dan lain sebagainya. Dengan adanya pengalaman, maka kemampuan kita pun semakin meningkat seperti itu. Nah, teman-teman, next. Bentuk dalam sebuah komunikasi ini ada dua, yaitu komunikasi secara verbal dan juga komunikasi secara non-verbal. Mungkin verbal itu seperti lisan dan juga tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Nah, non-verbal ini
kayak yang disampaikan oleh Fitria tadi, melalui ekspresinya ya, kayak mimiknya gimana, kayaknya dia nggak suka sama aku, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sekarang ini nih, di era pandemi, di era kita sekarang ini, komunikasi mungkin kita lebih, kamu komunikasinya gimana gitu? Komunikasinya secara online dan juga offline kayak gitu. Apalagi di masa kuliah nih teman-teman mungkin beberapa diajarkan secara online, secara daring ataupun sekarang belum bertatap muka seperti itu. Nah, teman-teman, kita sebagai generasi muda nih, generasi penerus bangsa harus mengetahui kita sebagai dalam hal komunikasi online ini, terutama sebagai seorang pemuda, kita tuh harus berperan dalam memerangi isu hoax seperti itu. Karena apa? Setiap dari kita nih, teman-teman, bisa aja loh sebagai pelaku hoax di media sosial jika memposting sesuatu tanpa mencari data yang lebih valid seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan cenderung percaya dengan apa yang terlihat di mata dan dari luarnya saja. Terlebih lagi jika pemberitaan tersebut sensasional, mengundang kontroversi, dan negatif, seperti itu. Nah, selain mencari data yang lebih valid, kalau perlu tanya langsung nih sama narasumber yang lebih objektif, seperti itu. Intinya adalah paling tidak tanyakan kepada orang yang bisa dipercaya, sehingga kita tidak menjadi salah satu penyebar dari hoax tersebut, seperti itu. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan yang lain adalah berpikir dulu nih teman-teman sebelum repost ataupun forward sesuatu ataupun berita di media sosial seperti itu. Lalu kita bisa mengkaji lagi apapun informasi yang akan kita dapatkan seperti itu. Jangan hanya nih teman-teman, mungkin Kak Yunita atau Fitria dan teman-teman yang lain di sini pernah mengalami bahwasanya melihat clickbait doang, judulnya aja yang sensasional karena penulisannya yang wah keren, kayaknya kalau aku repost ini bagus deh, aku bakal dikepoin banyak orang, seperti itu. Ataupun dari huruf kapitalnya aja, ataupun link berita yang sumbernya itu media yang tidak valid, seperti itu. Kita sebagai generasi muda nih, generasi yang sudah melek akan teknologi, harus bisa memfilter semuanya. Gali lagi nih teman-teman data dan juga sumbernya. Lalu saring dulu nih sebelum sharing, seperti itu. Nah, mungkin bisa diingat juga bahwasanya kita harus bisa nge-share berita itu yang kredibel, seperti itu. Tidak semua berita itu bisa di-share. Pikirkan dulu dampak apa yang bisa dihasilkan sebelum kita sharing berita tersebut dan mengapa orang-orang bisa mengetahui informasi yang akan kita sampaikan seperti itu. Jadi sangat penting nih teman-teman, kita sebagai generasi milenial, generasi yang komunikatif tersebut, hal-hal yang ada di lingkungan kita, hal-hal yang sering kita lakukan mulai dari yang sering kita gunakan, yaitu penggunaan sosmed dan lain sebagainya. Next. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, mungkin Kak Yunita mau sedikit sharing aja, bagaimana sih agar teman-teman yang ada di sini tidak terbelenggu dengan hal tersebut dan juga bisa meningkatkan komunikasinya seperti itu. Mungkin Kak Yunita ini mendapat advice dari salah satu dosen Kak Yunita juga yang sangat saya cintai, Brutno. PD adalah kunci dalam sebuah komunikasi. Komunikasi apapun, public speaking, ngomong di depan dosen dan lain sebagainya, PD aja nih teman-teman. Nah, PD ini bisa diimprove dengan cara mungkin yang pertama adalah berbicara dengan baik, diam, simak, dan dengarkan dengan seksama, sesuaikan dengan konteks, menyisipkan sebuah humor, jangan terlalu self-center, dan juga berbesar hati, seperti itu. Mungkin karena waktunya mau habis ya, seperti dikejar nih Kak Yunita nih ya. mungkin Kak Yunita nanti bisa di sesi Q&A, tapi di sini mau ngasih tahu yang terkait berbesar hati nih, di poin yang ke-6. Nah, berbesar hati ini atau kebesaran hati ini saat berkomunikasi sangatlah penting. Nah, kamu tuh harus sadar bahwasanya tidak semua orang itu cocok dengan perspektifmu dan kamu tidak bisa memaksakan hal tersebut seperti itu. Dengan sebuah kebesaran hati terjadi
mungkin perbedaan perspektif seperti itu, kondisi agree and disagree dalam sebuah kelompok LSBK itu adalah hal yang sering terjadi, apalagi mungkin di himpunan kita, Empelita, dan lain sebagainya, antara ketua dengan sekretaris, ataupun dengan Fitria dengan pacarnya, agree dan disagree itu adalah hal yang wajar, seperti itu. Sehingga hubungan tetap terjalin baik meski ada perbedaan pendapat. Jadi kita harus menjadi manusia yang mungkin bisa dikatakan berbesar hati, seperti itu. Nah, sederhananya adalah kamu harus siap berkompromi saat sedang berkomunikasi dengan seseorang, seperti itu. Jadi dari tips ini, sebagai generasi milenial, generasi yang sekarang ini melek akan teknologi, apapun yang akan kita lakukan, kita harus memfilter. Dan juga sebuah kemampuan komunikasi ini adalah penting karena apa? Entah itu di bangku kuliah, di luar kuliah. Teman-teman kan nantinya setelah kuliah akan hidup, bekerja, terus hidup di masyarakat, itu adalah hal yang penting seperti itu. Dan teman-teman bisa lakukan hal tersebut seperti itu. Mungkin ini terakhir dari saya, ini ada quotes bahwasannya adalah good communication skill are the key to success, seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Kak Andi bisa sukses sampai sekarang ini, bisa menjadi orang yang luar biasa, itu juga berkat komunikasi, seperti itu. Mungkin Kak Andi dulu cupu, sekarang sudah suhu, seperti itu. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di sini, yang mungkin sekarang masih minder, kita sebagai generasi muda harus percaya bahwasanya kita bisa improve komunikasi kita, seperti itu. Next. Okay, thank you. Waktunya udah habis ya, moderator. Let's discuss. Di sini Kak Yunita bukan yang paling pintar, paling jago, tapi Kak Yunita pengen juga mendapatkan charge energi dari teman-teman. Jadi Kak Yunita memposisikan diri sebagai gelas kosong yang siap diisi pula oleh teman-teman yang luar biasa yang ada di sini. Thank you. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Yunita. Materinya juga keren banget. Dari pembicara pertama, pembicara kedua, materinya keren-keren dan banyak banget pesan-pesan yang bisa kita tangkap. Kayak tadi di Kak Yunita, disampaikan oleh Kak Yunita bahwa kita itu kan makhluk sosial, kita hidup berdampingan sama orang lain. Jadi kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan manusia yang lain gitu. Terus juga tadi Kak Yunita bilang kalau komunikasi itu merupakan kemampuan yang bisa dilatih, berarti nggak cuma dari lahir dapat kemampuan komunikasi gitu aja ya Kak, berarti emang komunikasi itu sebenarnya bisa dilatih gitu kalau ada kemauan pastinya. Nah pasti ini udah banyak banget teman-teman yang punya banyak pertanyaan atau mungkin pendapat tentang materi yang sudah disampaikan oleh Kak Andi dan Kak Yunita. Untuk teman-teman yang mau bertanya, sekarang boleh banget bertanya dengan cara raise hand atau mungkin ketik di kolom chat. Wah, ini udah ada nih yang tanya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada Kamarul dari Unimus Aceh. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Iya Kak, terima kasih kepada Kak Moderator yang telah mempersilakan saya bertanya. Perkenalkan saya Kamarul dari Universitas Al-Muslim Aceh Kak. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Andi dan Kak Yunita, menurut kedua narasumber, bagaimana seharusnya kami generasi milenial atau mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang public speaking ini kan di era industri 4.0 serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang, dan apa saja tantangan dan strategi yang harus dilakukan dalam mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial di bidang public speaking ini kan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk Kak Andi dan Kak Yunita, bisa langsung dijawab pertanyaannya. Silahkan, mau Kak Andi dulu atau Kak Yunita. Oke, ya. Oke, balik lagi ya bareng sama aku ya. Yunita dulu atau aku dulu nih, Yun? Kita saling melengkapi aja ya, Andi ya. Oke, siap. Oke, jadi siapa dulu nih? Aduh, kok malah
Boleh. Juga, apa? Apa? Ladies first boleh lah ya, dia. Gimana? Ladies first boleh lah ya. Ya udah silahkan. Oke. Okay. Nanti bisa ditambahkan oleh Kak Andi seperti itu, ya, teman-teman. Terima kasih Kak Marul dari Unimus Aceh ya. Masya Allah, dari Aceh jauh-jauh untuk mengikuti webinar Edelweiss pada hari ini. Pertanyaan pertama, tadi kalau nggak salah saya sambil baca ya, bagaimana seharusnya kami generasi milenial atau mahasiswa sebagai agent of change bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang public speaking ini di era industrial 4.0, milestone 4.0, oke. Okay. Nah, teman-teman, perlu diketahui dan juga Kak Maru bahwasanya peran mahasiswa ini, peran kita ini ada tiga nih, seperti itu. Yang pertama adalah agent of change, yang kedua ini adalah social control, dan yang ketiga ini adalah iron stock. Di mana kita sebagai mahasiswa, agent of change itu artinya adalah pelopor terjadinya sebuah perubahan atau sebuah revitalisasi dalam seluruh bidang kehidupan, tentunya sesuai dengan ilmu atau bidangnya masing-masing. Misalnya nih, misalnya Kak Marul ini membawa perubahan di sektor pertanian, maka memberikan sebuah inovasi-inovasi pertanian modern, seperti itu. Yang kedua nih, sebagai mahasiswa perannya adalah sebagai social control, seperti itu. Artinya nih, penguasaan dan juga ilmu yang ada di bangku kuliah nih, tentunya akan membentuk sikap dan juga peka terhadap situasi sosial seperti itu, yang mungkin ada permasalahan dan seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah sebagai iron stock, di mana kita itu sebagai calon leader yang akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang keren, dan nantinya akan menjadi estafet untuk generasi selanjutnya, seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaannya Kak Marul tadi, kita sebagai generasi muda, sebagai agent of change, perannya untuk bisa meningkatkan kemampuan public speaking dalam jangka panjang ya, seperti itu. Nah, itu bisa dilatih dari sekarang, seperti itu. Karena apa nih, teman-teman? Mungkin nanti beda cerita antara Kak Yunita sama Kak Andi. Kak Yunita itu memang dari SMP, SMA, itu orangnya aktif, seperti itu. Tapi untuk ngomong di depan publik itu masih deg-degan, seperti itu. Nah, lanjut di bangku kuliah, jujur aja, waktu maba Kak Yunita itu masih kayak apa ya, untuk menjadi MC, merintis untuk bisa berbicara di teman-teman yang luar biasa di sini, Kak Yunita itu merintis dari MC, terus lanjut di tahun selanjutnya menjadi moderator, alhamdulillahnya dipercaya lagi menjadi pemateri, seperti itu. Itu bertahap nih, teman-teman. Dan karena Kak Yunita nyaman dengan passionnya Kak Yunita, yaitu ngomong di depan publik dan lain sebagainya, karena ya sesuai sama passion kita. Jadi karena kita suka, terus kita nyaman, ketika ada kesalahan ataupun ada masukan, ya tetap menjadi sebuah advice baru untuk Kak Yunita. Bukan berarti ketika ada sebuah kegagalan ataupun mendapatkan sebuah kritik, itu menjadikan Kak Yunita menjadi insecure ataupun malah nggak mau menjadi public speaker lagi, seperti itu. Artinya nih, teman-teman, bagaimana caranya ya, kita mulai, seperti itu. Ada keinginan, kita mulai, dan sesuaikan dengan passion kita. Misalnya kita passion di sini, insya Allah, itu tuh akan berlanjut loh, seperti itu. Karena, misalnya, bisa diperumpamakan bahwasanya, kalau kita tuh melakukan sesuatu berdasarkan passion kita, yang kita minati, itu tuh walaupun kita dicerca apapun, kita tuh tidak akan runtuh, seperti itu. Itu bakal menjadi cambukan kalian untuk malah semakin improve kemampuan kalian, seperti itu. Jadi bagaimana caranya adalah mulai kayak gitu. Kalau sekarang teman-teman masih minder, hilangkan minder tersebut. Percaya diri adalah kunci. Mulai kuatkan niat, dan juga teman-teman mulai mencari sebuah event ataupun sebuah organisasi yang bisa sepertinya meningkatkan kemampuan public speaking kalian, seperti itu. Misalnya di HM Pelita nanti ada radio, komunitas radio, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa join di situ, seperti itu. Intinya adalah lingkungan yang ada di sekitar kalian itu bisa membentuk hal-hal yang positif dan bisa mengupgrade kemampuan public speaking kalian, seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua tadi adalah
dan apa saja tantangan dan strategi yang harus dilakukan dalam mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial dalam bidang public speaking. Tantangannya banyak nih teman-teman. Kalau berdasarkan pengalamannya Kak Yunita sendiri, tantangannya ketika public speaking itu ya contohnya grogi, terus mungkin bertemu dengan audiens yang keren-keren, yang seperti yang Kak Yunita sampaikan tadi, cemas, terus ya tantangannya mungkin nggak siap materi, dan lain sebagainya. Strateginya adalah prepare dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sudah menyiapkan yang terbaik, dan kita sudah melakukan yang terbaik, insya Allah tidak akan ada penyesalan di belakang. Tetapi ketika kita, istilahnya setengah-setengah, kita bakal dersulon imburi, seperti itu. Atau, maaf, bahasa Aceh, intinya menyesal di belakang, karena kita enggak sungguh-sungguh nih, teman-teman. Jadi, yang perlu disiapkan adalah berikan yang terbaik, versi terbaik kamu di setiap apapun yang kamu lakukan. Seperti itu strateginya. Mungkin itu dari aku, Kak Andi, bisa menambahkan. Oke, thank you Yunita, kayaknya udah lengkap banget ya. Tapi aku mau nambahin beberapa poin yang perlu kalian atau teman-teman cermati, dan aku juga mempelajari hal itu juga sampai sekarang bahkan. Yang salah satu hal yang penting untuk pertanyaan yang pertama adalah be yourself and be confident with everything that you have right now. Kalian cuma perlu percaya diri sama passion yang kalian punya. Love your patience. Karena dengan kalian percaya diri dan kalian be yourself, gue yakin banget teman-teman semuanya bakalan bisa memahami dan juga mendalami kira-kira gue itu harusnya seperti apa sih gitu. Dalam menghadapi dunia yang semakin berkembang, kita bisa nge-upgrade diri kita dengan semakin mudah dengan berbagai macam platform yang bisa kita pakai dan berbagai macam event-event yang bisa kita ikutin kayak gitu. Jadi pokoknya kita harus bangga sama apa yang udah kita punya dan kembangin apa passion yang kalian miliki. Yang kedua, untuk pertanyaan kedua adalah gampang banget. Kalian cuman harus be unique strateginya. Kenapa be unique? Karena ketika kalian nanti masuk dunia kerja, orang-orang dari jurusan agribisnis, orang-orang dari fakultas pertanian, banyak dari universitas A, universitas B, universitas C. Tapi yang bikin perusahaan itu bakalan nerima kalian, nge-hire kalian adalah kalian punya keunikan tersendiri. Keunikan itu apa? Kalian pasti bisa menggali mulai dari sekarang, mumpung ya kalian sekarang masih di semester awal. Kayak gitu. Jadi dengan kalian bisa unik dan beda dengan orang lain, aku yakin banget orang-orang kedepannya pasti bakalan lebih tertarik sama kalian. Jadi kalian bisa menjadi top of mind di pikiran banyak orang. Contoh, aku butuh pembicara nih. Oh, top of mind gue siapa nih? Oke, Kak Yunita, misalnya gitu. Jadi dengan kalian be unique, kalian itu bakal jadi top of mind of many people di situ. Dan apa aja sih strategi yang lain? Kalau dari aku sendiri adalah kita selalu berlatih dan juga nge-upgrade diri kita dan juga improve public speaking skills kita. Karena aku bisa bilang bahwa nggak ada public speaker terbaik. Yang ada adalah public speaker yang lebih baik dan selalu mencoba untuk menjadi lebih baik. Kayak gitu. Jadi, aku pun di sini dan juga teman-teman semuanya pasti sedang belajar ke step yang selanjutnya. Gimana aku bisa public speaking yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena aku percaya bahwa kita semuanya punya start yang sama untuk belajar public speaking. Yang berbeda adalah bagaimana kalian berlari dan menghadapi obstacle yang ada di depan teman-teman semuanya. Ketika ada obstacle di depan kalian, kalian udah nggak berani duluan, ya udah, wassalam, kayak gitu. Jadi kalian harus ambil take an actions in every single step and every single opportunity that in front of you, udah ambil aja gitu. Karena public speaking itu bisa dilatih dengan cara kalian mengambil take actions. Apa aja ketika kalian ditanya sama dosen, kalian ngacung, ketika kalian disuruh jadi MC di balita, oke, aku mau. Itu adalah salah satu step buat kalian bisa be a better public speakers. Kayak gitu. Thank you guys. Baik, terima kasih untuk Kak Andi dan Kak Yunita, jawabannya komplit, jelas. Untuk Kak Amaru, apakah ada feedback? Atau halo, cukup? Kak. Ya. Halo, Kak.
Terima kasih banyak atas jawabannya kepada kedua narasumber. Sangat bermanfaat bagi saya, sangat menarik jawabannya. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kamarul. Aceh selamanya apa sih? Horas gak sih? Bukan Horas Medan. Horas Medan ya. Apa ya? Torang bisa aja yang lagi hype sekarang. Oke, terima kasih Kak Kamarul. Semoga jawabannya membantu Kak Kamarul untuk upgrade ilmu public speaking-nya kayak gitu. Untuk teman-teman yang lain silahkan kalau mau bertanya, mumpung ada pembicara yang bisa bawa teman-teman nih menuju arah public speaking yang lebih jelas, lebih keren. Kan sia-sia banget ya kalau teman-teman nggak tanya nih. Silahkan teman-teman, jangan malu-malu kalau mau bertanya, boleh banget langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Kuy guys, saya mau nanya, kayak tadi yang udah aku bilang, I dare you guys to speak. Kita hari ini belajar tentang public speaking loh guys. Jadi kalian harus mengimplementasikan langsung, ya gak sih? Iya, betul banget. Apalagi ini acara yang diadakan oleh Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian ya, Kak. Yang pastinya public speaking ini juga merupakan hal yang penting dalam program studi ini gitu. Untuk teman-teman semuanya, teman-teman dari TKP boleh banget tanya-tanya. Itu ada yang raise your hand, Kak. Oh iya, ini. Oke. Perdana. Silahkan Perdana untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Pertanyaan saya tujukan kepada Kak Andi. Tadi kan ada voice ya, I-nya influence. Nah, ada nggak sih, Kak, tips jitu gitu agar bisa menjadi influencer? Gitu, Kak. Terima kasih. Oke, guys. Ini pertanyaannya seru deh. Thank you, Perdana. Perdana. Perdana apa nih? Merah, kuning, hijau? Ini simpati. jadi, aku tadi ngebahas tentang influence. Tadi emang kayaknya cepet banget ya aku ngomongnya karena waktunya sangat terbatas. Jadi menurut aku sebenarnya ketika kita menjadi seorang public speaker, kita nggak perlu menjadi influencer terlebih dahulu. Tapi yang penting kita menjadi diri kita terlebih dahulu. Tapi benar banget yang ditanyain sama Perdana, gimana sih trik jitunya biar orang-orang itu mau apa namanya, mau ngikutin apa yang kita pengenin. Contohnya gitu, kalau bisa kita jadi seorang MC. Nah, yang harus kalian lakuin adalah kalian be adaptable. Kayak yang tadi aku kasih tahu. Jadi dengan kalian be adaptable, artinya bahwa kalian itu harus menyesuaikan diri. Contoh, aku sekarang lagi ada di acara anak-anak TK misalnya. Pembawaan aku, gimana caranya biar aku bisa bikin mereka tertarik sama kita. Aku nggak mungkin bakalan ngebawain sesuatu di depan anak-anak TK dengan cara yang formal, dengan cara yang lebih dewasa. Gak bakal kan? Itu salah satu contoh kecilnya. Dan salah satu hal yang lain adalah kita harus meyakinkan. Serius deh, kita harus percaya diri. Dengan kita percaya diri dan kita meyakinkan, orang-orang itu jadi bakalan yakin sama kita. Gitu. Kalau di awal kita udah grogi duluan, udah nggak yakin sama kita duluan, ya udah, kita nggak bakalan bisa nge-influence mereka. Jadi dengan kita yakin dan juga percaya diri, pasti deh orang-orang yang di depan kita pasti bakalan lebih menghargai kita. Dia yang selanjutnya yang tadi aku bilang bahwa kita harus stand out. Stand out tuh berbagai macam hal yang harus kita persiapin, mulai dari materinya, terus habis itu kita be unique juga bisa, terus kita juga bisa kasih jokes-jokes nih, jokes-jokes yang sesuai sama acaranya, sesuai sama sesuai sama platformnya. Dan juga sesuai sama audiensnya yang paling penting. Ketika kita bikin jokes tapi kita nggak sesuai sama audiensnya, aduh, garing nih. Kira udah dikira bapak-bapak nih mas. Gitu. Jadi
kita harus yakin sama diri kita sendiri, percaya diri, terus habis itu jangan lupa untuk be adaptable. Ini salah satu hal yang penting banget adalah be adaptable. Karena dengan kita bisa memposisikan diri kita, kita akan lebih dilihat sama mereka. Kita nggak mungkin bakalan dilihat sama anak-anak TK ketika kita udah sok-sokan nih, sok ibet nih, malah kayak mau ngajak, apa namanya, sok-sokan ngajarin, nggak bakalan. Jadi, be adaptable is one of the most important key, kayak gitu. Cukup, padahalnya, atau mungkin ada yang mau ditambahin, boleh banget. Bagaimana, Kak Perdana? Apakah ada feedback? Baik, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, untuk Kak Yunita, mungkin mau menambahkan? Oke, sedikit aja ya. Mungkin teman-teman, tadi terutama Perdana yang terkait bagaimana sih cara jadi influencer, seperti itu. Nah, perlu diketahui nih, teman-teman, influencer itu kan sering banget kita dengar entah di teman-teman kita ataupun di sosial media seperti itu. Nah, influencer sendiri adalah salah satu strategi nih pemasaran yang tengah booming di beberapa tahun terakhir ini seperti itu. Dan juga seorang influencer itu disesuaikan dengan targetnya seperti itu. Misal nih apa ya? Kita tuh bisa loh jadi influencer yang ada di sekitar kita sendiri ini karena mungkin kita mempunyai otoritas, kita mempunyai pengetahuan, ataupun mempunyai posisi karena hubungan dengan publik ataupun dengan audiens, seperti itu. Contohnya adalah, contoh kecilnya nih teman-teman, bisa aja ya, mungkin zaman dulu namanya bukan influencer, tapi tokoh masyarakat, kalau Kak Rita bisa bilang. Contohnya adalah Pak Kiai. Sebenarnya Pak Kiai itu influencer loh, bagi yang ada di sekitarnya seperti, tapi kalau zamannya sekarang Kak Yunita, Kak Adi atau Perdana ngomongnya adalah influencer, di mana itu bisa mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya sehingga tergerak hatinya untuk mengikuti apa sih sebenarnya yang akan kita sampaikan seperti itu. Jadi kalau untuk mau jadi influencer ya kita mempunyai pengetahuan, bisa kita menjadi seorang yang unik tadi katanya Kak Andi, terus kita mempunyai posisi ataupun otoritas seperti itu. Itu aja dari saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Yunita. Tambahan ilmu ya dari Kak Andi, dari Kak Yunita. Nah, tapi sayang sekali untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Jadi untuk teman-teman yang sebenarnya masih punya banyak pertanyaan, bisa langsung hubungi Kak Andi dan Kak Yunita tadi lewat DM ya. DM Instagram mungkin bisa ya. Nah, karena sesi tanya-jawab sudah berakhir, setelah ini akan masuk ke dalam sesi break time. Jadi akan saya kembalikan kepada MC. Dan untuk sesi pemaparan materi oleh pembicara yang selanjutnya akan dilanjutkan setelah sesi break time. Jadi waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Valda selaku moderator pada siang hari ini. Nah, Mas Diva, pemaparan dari kedua materi tadi sangat keren ya, Mas? Pastinya dong, Mbak Ul. Sesuai dengan pematerinya yang juga keren-keren juga nih, Mbak Ul ya. Iya nih, benar banget Mas Diva. Semoga kita dapat mengambil semua manfaat dari materi tadi ya, Mas. Amin, benar banget nih, Mbak Ul. Oke, sekarang gimana kalau kita break time dulu nih? Boleh banget tuh. Daripada berlama-lama, kita bacain dulu ya. Break time kali ini, kita akan ada penayangan video dari Pelita Musik. Langsung saja, kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Aku yang lemah tanpa mu, aku yang rendah.
Wah, penayangan dari pelita musik tadi bagus ya, Mas? Baul. Tapi ini sesi break time-nya sudah habis nih, Mas Diva. Iya nih, Baul. Kalau gitu, kami mohon kepada para peserta untuk kembali ke room dan tetap stay terus ya. Karena masih ada pemaparan materi dari pemateri yang pastinya nggak kalah seru dari pemateri yang dua tadi. Iya nih, benar banget tuh, Mas. Oke, kalau gitu... kami persilahkan kembali kepada moderator untuk melanjutkan acara. Baik, terima kasih MC. Tadi ada sedikit hiburan ya, lagu Kenangan Terindah. Nah, setelah ini bakal ada pemaparan materi dari Kak Putri Tasya. Teman-teman pada tahu nggak nih Kak Putri Tasya? Kak Putri Tasya sudah terhubung? Ya, halo, sudah. Halo, Kak Putri Tasya. Halo, Kak Moderator. Siapa namanya, Kak? Valda. Kak Valda. Nah, untuk teman-teman semuanya, Kak Putri Tasya ini merupakan seorang sosial aktivis dengan berbagai pengalaman yang dimiliki. Di antaranya, Kak Putri Tasya ini merupakan runner-up Putri Kebudayaan Indonesia 2019. Betul ya, Kak Putri? Betul sekali, Kak Valda. Dan Kak Putri ini juga Dewan Pimpinan Wilayah PAN DKI Jakarta.
Untuk Kak Putri mungkin bisa perkenalan dan langsung menyampaikan materinya ya kepada teman-teman. Apakah sudah siap? Sudah siap, Kak Valda. Oke, silakan Kak Putri. Terima kasih, Kak Valda. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Putri Tasya. Aku merupakan runner-up 2 Putri Kebudayaan Indonesia 2019 dan juga merupakan Pemuda Hebat Kemenpora 2019. Nah, saat ini juga aku sebagai badan pengurus harian di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional bidang kebudayaan, kebetulan pendidikan, agama, dan juga kebudayaan. Nah, sudah tahu lah pasti aku bakalan membahas tentang kebudayaan. Nah, aku mau tanya dulu nih ke salah satu dari kalian. Ke siapa ya? Ke Samuel deh. Samuel Suryowidi Nugroho. Ya. Boleh di ya, halo Samuel. Ya, ya. Samuel, aku mau tanya sedikit aja nih. Kalau Samuel dengar tentang budaya atau kebudayaan, apa sih yang langsung terlintas di pikiran Samuel? Suatu ciri khas dari suatu daerah. Oke. Selain itu, yang melekat gitu di otak Samuel, kayak nih kebudayaan ini loh gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Semacam tradisi mungkin, Kak. Tradisi dari suatu daerah. Oke, tradisi dan juga ciri khas ya. Terima kasih ya, Samuel. Sama-sama, Kak. Betul. Nah, kebanyakan orang mendengar tentang kebudayaan atau budaya itu selalu langsung teringat Halo, Kak Putri. Oh, halo. Tadi ke mute ya? Iya, ke mute ya. Oke, maaf. Oke. Masih termute ya, Kak? Oh, sudah? Nah, ini sudah terhubung. Oh, aku sudah aku unmute. Nah, oke, maaf ya. Nah, tadi aku ulang lagi yang Samuel bilang ciri khas dan juga ciri khas gitu lebih tepatnya. Nah, padahal budaya itu bukan hanya tari menari ataupun juga tentang kayak seni-seninya. Kebanyakan orang tahu tentang budaya itu adalah tentang seni-seninya. Nah, sekarang kita bahas yang non-seni atau non-art, seperti tata krama, lalu juga tata bahasa, dan lain sebagainya. Nah, Kak Putri, waktu jadi Putri Kebudayaan, ada yang dijalankan nggak sih, program-program yang dijalankan nggak sih? Nah, waktu itu Kak Putri mengambil adalah budaya hidup sehat. Nah, budaya hidup sehat, waktu yang talentnya kan ada banyak yang seperti kayak menari ataupun bermain alat musik. Nah, Kak Putri berpikir seperti kayak, ah kalau kayak tari menari itu sudah biasa, nyanyi-menyanyi sudah biasa. Nah, Kak Putri untuk mengambil yang non-art ya, atau yang non-seni, bukan yang seninya. Nah, yang Kak Putri ambil adalah berbudaya hidup sehat, berbudaya hidup sehat dengan bermain hula hoop. Tuh, pengalaman Kak Putri sebagai Putri Kebudayaan. Loh, apa hubungannya dengan hula hoop nih, Kak? Ya kan? Nah, hula hoop juga kan dari luar negeri misalnya. Nah, ternyata dari budaya luar negeri itu juga bisa kita gunakan, tetapi tidak menghilangkan budaya yang ada di Indonesia dan lain sebagainya gitu ya, atau lokalnya. Nah, dan juga teman-teman, penting nggak sih Kak Putri kita sebagai generasi milenial terhadap kebudayaan gitu ya kan? Penting banget. Kalau kita sampai lunturnya nilai budaya atau hilangnya kebudayaan, itu akan terjadi yang namanya adalah nantinya krisis perilaku yang negatif-negatif. Nah, aku mau tanya deh.
ke kalian semua. Menurut kalian, kalau kalian di kampus nih, di kampus, terus menyontek itu termasuk budaya apa sih? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Budaya kejahatan, Kak. Iya, betul banget. Budaya yang tidak baik atau negatif. Nah, itu dia kalau kita menghilangkan unsur-unsur kebudayaan non-art ya, atau non-seni nih, yang seperti tata krama dan lain sebagainya, itu akan terjadi hal-hal negatif atau hal-hal yang negatif yang mungkin nanti akan berlaku gitu. Nah, kayak misalnya nih Kak Putri sekarang aktif di partai politik ya kan. Kalau Kak Putri tidak menggunakan kebudayaan gitu, atau hilangnya kebudayaan, lunturnya kebudayaan-kebudayaan itu, akan terjadinya apa? Korupsi. Nah, itu korupsi adalah budaya yang tidak baik, yang tidak patut dicontoh. Nah, seperti itu. Nah, dan juga teman-teman, waktu pengalaman Kak Putri ini selama ikut Putra-Putri Kebudayaan Indonesia ya, sepertinya banyak sekali yang Kak Putri lakukan, yaitu yang pertama adalah program Kak Putri waktu itu berbudaya bersama. Karena kita sangat tahu nih, kita bisa aja mengakses kebudayaan itu melalui internet, tapi ada juga seperti kayak warga-warga yang di sekitar Kak Putri ataupun warga-warga yang ada di sekitar-sekitar kalian itu belum adanya internet dan lain sebagainya. Nah, disitulah tugas Kak Putri sebagai Putri Kebudayaan Indonesia waktu itu mengadakan penyuluhan berbudaya bersama. Ini kalau dilihat di slide-nya, boleh dibuka kali ya slide-nya? Host, admin. Nah, ini dia. Silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, saling mengasihi, saling mengasuh, ya kan? Dan juga saling membantu antar sesama. Nah, waktu itu Kak Putri ambilnya apa sih? Kebetulan Kak Putri juga merupakan perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Di sini ada nggak ya orang Jawa Barat? Ada? Atau Jawa Tengah, Jawa Timur semua nih ya? Nah, tidak apa-apa. Pasti ada apa namanya, ada mungkin sebagian yang Jawa Barat juga atau ada keluarganya yang Jawa Barat. Nah, di daerah Jawa Barat waktu itu Kak Putri bekerja sama dengan salah satu dinas pariwisata ya kan, yang ada di daerah Jawa Barat tapi terletak di kebudayaan Jawa Barat yang terletak di DKI Jakarta. Loh, di mana Kak? Taman Mini Indonesia Indah. Ada yang tahu Taman Mini Indonesia Indah? Ada yang tahu nggak ya? Atau ada yang pernah? Jessica mungkin pernah ke Taman Mini Indonesia Indah? Belum pernah ya. Nah, Taman Mini Indonesia Indah itu merupakan miniatur pesona Indonesia, pesona kebudayaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, waktu itu kenapa sih Kak Putri tuh ambilnya di Taman Mini gitu? Kenapa nggak langsung berkeliling ke Jawa Baratnya gitu? Karena dalam waktu yang terbatas seperti itu. Karena waktu yang terbatas, akhirnya Kak Putri berpikirlah sebelum ke Jawa Barat, akhirnya kita pergi ke miniaturnya terlebih dahulu. Nah, di Taman Mini Indonesia Indah itu ada miniatur Jawa Barat. Di sana ada Jawa Barat dari awal sampai akhir. Nah, Jawa Tengah ada nggak, Kak? Ada semuanya. Gitu. Nah, boleh di next lagi, Kak, mungkin slide-nya? Slide-nya boleh di next. Nah, ini dia kegiatan. Kegiatan berbudaya bersama ini dengan warga yang ada di daerah rumah Kak Putri, tepatnya di Jatiwaringin. Nah, kebetulan sekali nih, Kak Putri ini berasal dari Bekasi, gitu. Jawa Barat juga ya, Bekasi itu termasuk Jawa Barat. Nah, boleh di next lagi? Mungkin? Nah, ini dia, kegiatan pencaksilat yang berada di Jawa Barat. Jadi Kak Putri itu sempat melakukan yang namanya ada seni juga, melakukan seni tapi pencaksilat gitu. Jadi Kak Putri juga belajar pencaksilat, juga belajar bermain angklung dan lain sebagainya.
ketika Kak Putri belajar pencaksilat, Kak Putri lalu menerapkannya kepada anak-anak yang ada di sekitar rumah Kak Putri. Itu jadi sangat penting banget ya untuk kita membantu sesama gitu. Nah, Bu, mungkin boleh dilanjut lagi slide-nya. Nah, ini dia yang tadi Kak Putri bilang. Kak Putri ini melakukan program kerja yaitu berbudaya bersama, ataupun advokasi yang Kak Putri angkat yaitu berbudaya bersama pengrajin yang ada di Jawa Barat, tetapi dia membuka kayak tampilannya itu berada di Taman Mini Indonesia Indah seperti itu. Nah, oh ya, Kak Putri misalkan gitu. Jadi Putri Kebudayaan Jawa Barat itu harus tahu seluruh budaya juga dong, kayak budaya Jawa Barat, budaya Jawa Timur juga nggak sih Kak Putri? Iya, kita harus belajar. Pertama kita harus menguasai kebudayaan kita dulu. Misalkan kayak ini dari Jawa Tengah misalnya atau dari Jawa Timur, kita mencari tahu tentang kebudayaan di Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun dari kalian berasal misalnya dari Aceh, mungkin tadi itu ada dari kebudayaan dari Aceh. Nah, lalu ketika nanti pada saat grand final ataupun karantina, disitulah pembekalannya untuk mengenal kebudayaan-kebudayaan lagi yang ada di Indonesia, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, Gorontalo, dan lain sebagainya. Nah, lalu Kak Putri, ada nggak sih tips-tips gitu untuk mengikuti putra-putri kebudayaan gitu. Selain kita harus memiliki kemampuan untuk tentang kebudayaan, ada nggak sih? Nah, jangan salah teman-teman, materi yang dijelaskan dengan Kak Andi dan juga pemateri yang kedua tadi tentang public speaking itu juga penting, karena Kak Putri sebagai Putri Kebudayaan Jawa Barat atau Putri Kebudayaan Indonesia, runner-up 2 Putri Kebudayaan Indonesia, kita juga harus menguasai public speaking yang kita punya, ya kan, agar nanti ketika kita melakukan Q&A ataupun nanti juga ada yang namanya Q&A atau sesi yang namanya tuh tanya jawab di sana. Nah, boleh di next slide-nya mungkin. Nah, ini dia kebudayaannya. Nah, balik lagi ke kebudayaan non art ataupun non seni yang tadi Kak Putri sampaikan. Nah, kita juga harus saling bahu membahu gitu, atau saling bekerja sama, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, untuk juga supaya kita nih tidak juga hilang ataupun maaf ini Kak Putri tadi belum laptopnya mati, jadi juga maaf sempat jadinya rada buyar juga nih. Nah, jadi penting banget ya untuk kita mengetahui tentang budaya seni budaya ataupun yang non artnya. Oke, balik lagi deh kita bahas tentang isu-isu kebudayaan. Nah, saat ini sering terjadi yang namanya westernisasi, yaitu budaya kebarat-baratan. Ada yang tahu nggak sih budaya kebarat-baratan tuh apa? Mungkin Septia Wahyu tahu tentang westernisasi tidak ya kira-kira? Ya, budaya dari barat. Mungkin contohnya? Contohnya kayak ucapan ulang tahun kayak gitu kan, dulu sebenarnya belum nggak ada di sini. Betul. Seperti kayak pesta ya, ternyata pesta itu merupakan dari westernisasi atau budaya kebarat-baratan, ya kan? Seperti pesta atau klub malam dan lain sebagainya. Nah, Kak Putri, ada maaf otomatis ke mute ya. Nah, benar yang tadi Septia Eka bilang, yaitu budaya kebarat-baratan mengucapkan ulang tahun, lalu juga pesta juga termasuk dari budaya kebarat-baratan loh. Nah, dan juga kayak seperti klub malam ya kan, seperti klub malam yang sudah sering marak terjadi gitu di apalagi di metropolitan gitu, di daerah
daerah metropolitan lah, pasti yang namanya klub malam itu pasti sudah marak gitu. Nah, itu termasuk dari westernisasi. Tapi Kak Putri, ada nggak sih dampak positif dari kebudayaan asing? Ada nggak sih? Ada dong. Nah, orang asing itu sering yang namanya dia tidak mau kerjaannya itu terlalu seperti misalnya kayak ditunda-tunda, kayak maunya cepat, serba cepat, dan juga cepat selesai gitu. Nah, itulah yang budaya positif dari westernisasi yang positif gitu di negara kita, seperti itu. Nah, lalu juga apa sih Kak Putri ciri khas dari kebudayaan Indonesia yang sangat melekat nih, yang sangat orang tuh kenal gitu. Apa sih budaya Indonesia yang orang-orang sering, apa namanya, orang-orang tuh lebih mengingat tuh orang Indonesia tuh seperti apa? Nah, orang Indonesia itu adalah ramah, tamah, dan juga sopan santun. Ya kan? Kak Putri punya beberapa teman yang berada di luar negeri, kita sering bertukar informasi gitu, tapi dia juga ingin mengetahui tentang kebudayaan Indonesia, lalu juga bahasanya, juga bahasa Indonesianya juga sudah baik gitu. Nah, aku sempat tanya, apa sih Indonesia tuh budaya apa sih yang sering gitu, ataupun yang kamu senang dari Indonesia? Mereka bilang ramah dari orang Indonesia gitu, ramahnya orang Indonesia. Itu seperti itu. Boleh di next lagi slide-nya. Lagi? Oke, untuk Kak Putri, ini slide PowerPoint-nya udah habis. Oke, sudah habis. Ya. Oke, Kak, karena sudah habis, mungkin cukup sampai situ aja kali ya, Kak Vanda ya. Ya, Kak Putri, waktunya masih ada 3 menit. Kak Putri mau menyampaikan pesan untuk teman-teman semua di sini terkait budaya, juga komunikasi untuk teman-teman di sini, public speaking-nya yang Kak Putri terapkan waktu itu. Oke, waktu itu kan Kak Putri kan programnya Berbudaya Bersama yang berada di yang bersama dengan kebetulan dengan Disparbud Jawa Barat yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Kak Putri sebagai apa sih? Oh ya, Kak Putri juga belum bercerita. Nah, Kak Putri di situ sebagai tour guide gitu. Loh, kok tour guide sih Kak Putri? Jadi Kak Putri berpikir gini, siapa yang pernah ke museum? Salah satu mungkin ada yang bisa jawab, ada yang pernah ke museum? Beni Naning Ariska? Belum, Kak. Belum pernah ke museum atau ke apa museum belum pernah ya Beni ya. Nah, biasanya nih kalau misalkan kita ke museum itu kan kita hanya melihat kayak kayak misalkan Kak Putri deh di Anjungan nih, di Anjungan Jawa Barat gitu kan. Kayak cuma ada miniatur-miniaturnya aja nih gitu. Nah, Kak Putri, kok kalau misalnya kita ke Anjungan kok cuma ada miniatur-miniaturnya ya? Nah, waktu Kak Putri menjabat sebagai Putri Kebudayaan Jawa Barat 2019, Kak Putri berada di situ dengan menggunakan syaskan atau selempang. Nah, Kak Putri di situ sebagai tour guide. Banyak sekali komunikasi yang hadir dari pengunjung. Jadi kan Kak Putri berpikir, wah ini Kak Putri ambil berbudaya bersama gitu. Berbudaya bersama siapapun, dimanapun, dan juga kapanpun. Nah, akhirnya Kak Putri dengan Disparbud Jawa Barat yang berada di Taman Mini Indonesia Indah, akhirnya Kak Putri belajar tentang kebudayaan Jawa Barat. Lalu setelah itu, Kak Putri berada di situ, biasanya kan mereka kayak nggak mau gitu, atau kayak nggak ada yang mau bertanya, atau lain-lain sebagainya, atau malu-malu untuk bertanya. Nah, adanya Kak Putri di situ adalah membantu mereka semua untuk menjelaskan apa itu kebudayaan Jawa Barat, gitu, apa itu tentang seni-seni yang ada di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, setelah menjadi Putri Kebudayaan Indonesia 2019, akhirnya Kak Putri memiliki kesempatan untuk belajar kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Itu aja sih. Mohon maaf nih kalau misalkan kurang masuk atau lain sebagainya, karena
kalau dari slide juga bingung ya Kak Putri ya, maksudnya ngejelasin dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin di sesi tanya jawab kalian boleh tanya apapun tentang Kak Putri, tentang kebudayaan ataupun tentang pariwisata dan lain sebagainya, karena sekali lagi budayaan bukan hanya tentang tari menari ataupun nyanyi menyanyi atau musik-musik alat-alat musik, tapi juga tentang adat istiadat, tata krama dan lain sebagainya notarnya gitu. Nah, kalau kalian mau tahu tentang kegiatan aku ataupun kegiatan-kegiatan sosial atau aktivisnya, kalian juga bisa berkunjung di Instagramku di @puteritsg. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Putri. Wah, pengalamannya Kak Putri sebagai putri kebudayaan tadi berarti banyak banget ya. Dan kalau kita bisa simpulkan, berarti untuk meneruskan kebudayaan-kebudayaan yang ada dan menyebarluaskan ilmu-ilmu kebudayaan yang ada, itu juga diperlukan komunikasi yang baik dan benar ya Kak Putri? Pastinya. Iya, betul sekali, betul. Nah, untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan, bisa di-keep dulu. Nanti di sesi tanya-jawab, teman-teman bisa bertanya dengan cara raise hand atau ketik di kolom chat. Baik, nanti kita bertemu lagi ya Kak Putri di sesi tanya-jawab. Boleh, selanjutnya, kita akan lanjut dulu di pemaparan materi yang selanjutnya oleh pembicara yang selanjutnya. Ada Ibu Dr. Dwining Tias Fatmaningrum, SPMSI. Selamat sore Ibu Arum. Selamat sore Mbak. Sudah terhubung ya Ibu. Oke, wah ini sudah mulai mengantuk kayaknya ini Mbak ya. Iya, mulai sore biasanya mulai loyo ya Bu. Iya, benar banget. Apalagi lainnya kan muda-muda, milenial fresh gitu ya. Tiba-tiba datanglah kaum-kaum yang tadi disebutkan generasi X ya saya. Tapi jangan salah, Arum ini generasi X tapi yang kelihatannya masih kayak generasi milenial. Gitu ya? Masih awet muda aja ya Ibu. Oh iya tuh, aku mau mendengarkan ini Mas Andi, terus Mbak Yunita, kemarin Mbak Putri. Itu anakku kabeh itu. Tapi semoga adik-adik tetap bisa. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Nah teman-teman, sekedar informasi untuk teman-teman, bahwa Ibu Arum ini merupakan dosen kita di Prodi Penyuluhan Komunikasi Pertanian. Jadi saya juga termasuk mahasiswanya Bu Arum di beberapa matkul tentang yang bersangkutan dengan komunikasi, pasti bertemu dengan Bu Arum. Dan Bu Arum ini juga merupakan Kaprodi dari Magister Penyuluhan Pembangunan Program Pasca Sarjana UNS. Betul, Ibu? Iya. Betul. Baik, mungkin untuk perkenalan, supaya tidak salah-salah, Ibu bisa perkenalan secara langsung, karena di sini ada banyak peserta juga, Bu. Ternyata yang dari luar UNS, yang minat banget ini, cari ilmu, menggali ilmu di sini. Silakan, Ibu. Waduh, kenapa waktu enggak buat moderator ya? Oh iya, kan lebih enak biasanya ada. Oh, iya. Makan oleh Ibu langsung gitu. Ya, terima kasih Mbak Falda atas waktunya ya. Sudah jelas ya? Jelas Ibu. Oke, ya. Terima kasih ya, kalau tadi cara penyampaiannya gaya milenial banget ya. Saya ini kayak gaya kuliah ya, semoga tidak gaya kuliah banget ya. Oke ya, jadi tadi Kaprodi monggo silahkan yang nanti dari luar UNS ataupun adik-adik yang nanti akan bisa melanjutkan lagi di penyuluhan pembangunan ya, di situ berarti kompetensi komunikasi sebagai seorang penyuluh itu sangat diperlukan. Nah ini nanti menjadi salah satu cerita kita kenapa kita itu bicara tentang komunikasi antar budaya. Next, monggo silahkan lagi next. Oke, lagi. Ada beberapa tantangan mengapa perlu keterampilan komunikasi antar budaya. Mungkin saya ingin memberikan salah satu pertanyaan nih yang ada di depan saya. Ini ada Mas Juan Satrio Pangestu. Nah, tadi belum di-tag ya sama pembicara tiga pembicara sebelumnya. Mas Juan,
Oke, kira-kira menurut Mas Juan, kenapa ya kita itu memerlukan keterampilan komunikasi antar budaya? Mungkin mengapa kita perlu keterampilan komunikasi antar budaya agar kita lebih bisa mengenal budaya-budaya itu lebih dalam lagi, Bu, agar kita lebih memahaminya dari dalam. Mungkin seperti itu. Biar lebih bisa mengenal. Ketika kita mengenal, itu kira-kira akan memiliki pengaruh positif kemana, Mas Juan? Ketika kita mampu mengenal budaya suatu kelompok-kelompok budaya yang berbeda dengan kita. Mungkin itu berpengaruh untuk diri kita sendiri dan juga masyarakat di sekitar kita, terutama yang memiliki buku kebudayaan itu sendiri. Mungkin mereka akan terbantu dengan kita bisa memahami budaya tersebut. Oke, terima kasih Mas Juan. Nah, jadi ketika kita mampu memahami budaya orang lain, kemungkinan kita akan sukses berkomunikasi itu akan lebih tinggi peluangnya. Ya. Seringkali kita gagal, kita muncul konflik-konflik antar budaya, itu terjadi karena kita tidak begitu memahami mereka. Nah, ketika kita memahami, itu kemungkinan itu akan bisa menciptakan peluang lebih banyak untuk komunikasikan berjalan dengan baik. Sehingga kemudian konflik-konflik yang terjadi di dunia sekarang, ya, ada konflik antar etnis, ya, ada konflik juga antar suku, antar agama, konflik mengenai kompetisi sumber daya alam, itu semua bisa menciptakan suatu apa ya problem di dunia ini. Nah, itu di situ kemudian memerlukan bagaimana mereka-mereka yang itu bisa mengatasi konflik itu, yang dalam ini berarti mereka harus memiliki pemahaman di situ. Selanjutnya, nah, jadi salah satu latar belakang ya, kenapa muncul perlunya komunikasi antar budaya. Nah, ini sekarang adanya globalisasi ya, globalisasi. Dalam konteks globalisasi, itu dunia dalam genggaman. Masing-masing orang di dunia ini seperti satu dunia besar yang saling berhubungan satu sama lain, di mana apa yang terjadi di belahan dunia A itu mungkin akan bisa berdampak pada belahan dunia yang lain. Nah, inilah esensi dari globalisasi. Dan kita ini berdiri di dunia, di planet bumi yang sekitar 7 miliar ya, mungkin sekitar 7 miliar orang dari beragam budaya, bangsa, negara dengan beragam bahasa, ya. Nah, itu kemudian masing-masing itu akan menciptakan nilai perilaku, ya, yang akan berbeda. Tadi Mbak Putri sudah disampaikan oleh Mbak Putri ya. Jadi budaya itu tidak hanya dalam bentuk materi, namun bisa juga budaya-budaya non materi, ya. Ada norma nilai yang dianut suatu masyarakat, itu juga adalah bentuk dari budaya. Kemudian bagaimana estetika, nilai estetika, keindahan, itu juga menjadi bagian dari budaya. Kemudian bahasa, struktur organisasi sosial, itu juga bagian dari budaya. Selain budaya fisik, ya, artefak-artefak, tadi contohnya, ya kalau mungkin tadi Mbak, ini Jawa Barat, itu juga ada artefak apa yang ada di situ. Mungkin dilihat dari tariannya seperti apa, kemudian baju-baju ada seperti apa, itu juga menjadi bagian dari budaya. Nah, di situ. Ketika kita kemudian hidup dalam era global, adik-adik juga ini tantangan sekarang ya, juga tantangan ke masa depan, itu ada di dalamnya adalah perdagangan dan bisnis internasional. Ya, juga bisnis antar wilayah, bisnis antar pulau, itu juga menjadi salah satu poin kenapa kita harus memiliki keterampilan di dalam komunikasi antar budaya. Nah, keberhasilan suatu bisnis itu ditentukan oleh bagaimana pelaku bisnis itu mampu menyesuaikan ya dengan beragam karakter budaya yang ada di dalam suatu masyarakat sebagai relasi bisnis itu. Sebagai contoh, suatu wilayah tertentu ya itu memerlukan karakter produk yang mungkin juga akan berbeda dengan wilayah lain. Mereka mungkin juga akan memiliki norma-norma etika yang itu beragam saat kita melakukan negosiasi bisnis, transaksi bisnis, itu bisa bermacam-macam. Ya, sebagai salah satu contoh ya, kalau kita mungkin akan berhadapan dengan calon konsumen mungkin dari Amerika, mungkin cara kita menyapa, berkomunikasi akan berbeda konsumen dari Jepang. Akan berbeda juga cara konsumen dari Bali.
dari Makassar. Nah, masing-masing itu memiliki karakteristik budaya, perilaku, nilai yang harus dipahami oleh seorang pelaku dari bisnis. Nah, di situ. Termasuk tadi seperti Mas Andi, ya, seperti Mbak Yunita, ya, di dalam dunia kerja, keterampilan komunikasi antar budaya itu juga diperlukan. Nah, karena budaya itu ya tidak hanya budaya itu bisa merupakan ya komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi antar budaya yang berbeda. Jadi bisa saja dari etnis yang berbeda, kemudian dari ras yang berbeda, suku berbeda, jenis kelamin yang berbeda saja itu bisa akan menciptakan budaya-budaya yang berbeda. Nah, makanya kemudian itulah yang harus dikuasai. Nah, jadi kemudian dalam era yang seperti ini, bagaimana kita mampu beradaptasi, mampu menangkap, mampu menyesuaikan diri di dalam konteks global ini yang akan bisa menciptakan peluang kita untuk eksis. Yang lainnya kemajuan teknologi dan perjalanan itu memungkinkan juga orang tadi ada Mbak Putri ya bilang itu ada turis-turis dari mancanegara yang mungkin datang dan itu memerlukan juga jasa-jasa layanan turisme yang itu juga memerlukan keterampilan budaya perjalanan. Kemudian persaingan sumber daya alam. Dengan meningkatnya manusia di planet ini otomatis akan ada persaingan kompetisi sumber daya. Nah, di sini kemudian mereka-mereka yang berbicara pada isu global itu memerlukan juga bagaimana cara mengatasi persaingan ini agar dunia itu bisa menjadi sustain. Selanjutnya. Slide berikutnya. Terus slide berikutnya. Nah, kemudian konflik dan keamanan internasional. Ini juga bicara juga tentang komunikasi antar budaya. Bagaimana terorisme dari suatu negara itu isunya bisa sampai ke tempat kita. Nah, itu yang kemudian juga harus bisa memahami. Kenapa kemarin Yusuf Kalla itu bisa diundang sebagai penengah konflik yang baru saja ya Nah, itu juga karena dirasa beliau memiliki kompetensi pemahaman empati yang lebih tinggi mengenai budaya-budaya dari negara lain. Sehingga itu kemudian lebih dianggap kredibel, percaya di situ. Nah, kemudian tantangan lingkungan itu juga meningkatkan bagaimana perlu juga komunikasi antar budaya karena kita lingkungan sekarang ya. Makanya tadi ya isu kesehatan, isu lingkungan itu juga menjadi satu pesan konten yang perlu disampaikan berkaitan dengan komunikasi antar budaya. Selanjutnya terus ya isu kesehatan dunia ya itu tadi jadi kesehatan masing-masing tempat juga akan memiliki juga cara-cara perilaku kesehatan yang berbeda norma-norma yang itu juga berbeda di dalam mengelola kesehatan penyakit. Nah, ini juga keahlian dari budaya yang juga harus dipahami. Mobilitas penduduk dengan banyaknya migrasi ya banyak orang kemudian mungkin tempat kita keluar jadi tenaga kerja asing atau tenaga kerja masuk ke tempat Indonesia, juga migrasi-migrasi ke tempat-tempat yang lain, itu juga akan memunculkan bentrokan budaya ketika itu tidak ada antisipasi maupun tidak memiliki kompetensi komunikasi antar budaya. Oke, berikutnya. Terus. Tadi definisi kebudayaan itu secara keseluruhan ya merupakan artefak apapun yang dibuat manusia ya secara objektif dan secara subjektif di dalam konteks di mana manusia itu hidup. Makanya kita itu nggak akan pernah lepas dari budaya. Budaya dan komunikasi itu ada interseksi yang sangat bergandengan ya. Ketika kita berkomunikasi, itu otomatis itu akan merepresentasikan budaya kita. Cara kita, norma kita, nilai yang kita anut, itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Dan juga melalui komunikasilah budaya itu ditransfer. Ya. Kita akan bisa menangkap informasi-informasi mengenai budaya, mengenai lawan bicara kita melalui komunikasi. Monggo selanjutnya. Ya, komponen budaya terus. Nah, terus. Kemudian ini beberapa bentuk komunikasi antar budaya sehingga adik-adik punya bayangan ya kira-kira komunikasi antar budaya itu bentuknya seperti apa ya?
bisa komunikasi antar bangsa, antar negara, ya, antar ras atau etnis, ya, kemudian antar kelompok-kelompok yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, juga mungkin subkultur-kultur yang berbeda, juga suku-suku yang berbeda. Apalagi di tempat kita, ya, itu banyak sekali suku-suku yang ada di tempat kita. Nah, itu kemudian juga menjadi tantangan bagi generasi muda ini ketika nanti Anda berkiprah untuk di dalam mengembangkan, memajukan negara ini, Anda harus memiliki kemampuan komunikasi berkaitan dengan komunikasi budaya. Selanjutnya. Terus. Nah, ini kadang terjadi konflik, hambatan komunikasi antar budaya. Mengapa? Ya, pertama, karena ada kecenderungan mengabaikan perbedaan antar kelompok yang secara kultur berbeda. Jadi harus ada kesadaran bahwa kita itu bisa saja berbeda dengan kelompok lain. Dan itu harus kita hargai. Nah, jadi kita kemudian ketika menganggap mereka itu sama dengan kita, itulah yang kemudian bisa menghambat komunikasi. Kemudian ada perbedaan dalam makna. Nah, ini menjadi penting. Makanya kenapa bahasa itu menjadi salah satu cara untuk penguasaan bahasa itu cara untuk kita bisa berkomunikasi secara baik. Jadi kita bisa membayangkan di Indonesia saja kalau tidak ada bahasa pemersatu. Aduh, kita membayangkan. Untung kita punya para pendiri negara kita itu memiliki apa ya istilahnya menciptakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita coba bayangkan dengan banyaknya pulau, banyaknya suku dan kita nggak ada pemersatu. Mungkin kita komunikasi antar mereka itu juga akan tidak terjadi mulus seperti sekarang. Demikian juga dalam perkembangan global. Kenapa ada bahasa Inggris sebagai bahasa universal? Kenapa ada bahasa Prancis, ada bahasa-bahasa besar di dunia ini? Yaitu ketika kita mampu menguasai bahasa itu, kita kemungkinan akan bisa lebih adaptif terhadap di mana kita memasuki budaya-budaya tersebut. Dan kemudian juga yang menyebabkan hambatan, itu kita melanggar kebiasaan kultural. Nah, di sini ya, jadi kadang kenapa kita dianggap tidak beretika ya, kenapa kadang kita berpikir salah kostum nggak ya saya, kemudian kadang kita juga berpikir apakah cara saya memberikan salam benar. Nah, itu semua seringkali kita alami ketika kita memasuki suatu budaya yang berbeda ya, kita kadang ada shock ya, kejutan budaya. Nah, di situ mestinya itu tidak akan terjadi ketika kita mampu melajari budaya secara baik, baru yaitu sebagai sarana kita untuk nanti lebih meningkatkan kompetensi kita. Terus, nah, kemudian elemen kompetensi komunikasi antar budaya. Pertama, motivasi berkomunikasi, ya adik-adik, ini penting. Motivasi itu akan mengarahkan tindakan di dalam komunikasi. Dengan demikian, motivasi berkomunikasi dengan dasar kita didorong untuk meningkatkan kompetensi komunikasi kita antar budaya, itu berarti akan mendorong kita lebih berhati-hati, kemudian lebih serius, ya, selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi antar budaya. Kemudian pengetahuan mengenai budaya, ya, jadi itu tadi kita harus mengetahui budaya-budaya yang berbeda dengan kita, apalagi ketika kita akan mencoba mempelajari budaya tersebut. Atau kita akan melakukan apa ya interaksi transaksi dengan mereka. Kemudian kemampuan komunikasi itu seluruh elemen komunikasi tadi Mbak Anita, Mbak Yunita ya sudah menyebutkan who says what in what channel to whom what to effect. Itu semua elemen-elemen dari kemampuan komunikasi yang harus dikuasai. Kemudian sensitivitas. Nah, ini sensitif itu artinya kita peka. Nah, bentuk kepekaan itu adalah empati. Jadi kita sensitif. Ketika orang sensitif, ini bukan hipersensitif ya, ya. Sensitif itu artinya kita mencoba untuk memahami, mencoba untuk mendengarkan ya, dan itu akan menjadi cara kita mendapat umpan balik. Kemudian karakter ya. Karakter itu merupakan keseluruhan apa yang ada di dalam diri seseorang ya, dari keseruan atribut yang dia ciptakan. Oke, terus. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya? Pertama, sadarilah budaya Anda. Kenapa kita harus sadar budaya? Ketika kita mampu menyadari bagaimana budaya kita, nah ini tadi ya, bagaimana sampai orang lain mempelajari budaya kita. Kita juga harus sadar dengan budaya kita. Ketika kita mampu mempelajari budaya kita,
maka kita kemudian akan bisa juga menerapkannya pada kemampuan untuk mempelajari budaya yang lain. Ya, istilahnya kita tidak akan bisa mencintai orang lain ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa menghargai orang lain ketika kita tidak menghargai diri kita sendiri. Jadi semua itu kadang berangkat dari individu. Nah, di situ. Ketika kita mempelajari budaya kita, kita akan bisa juga akan lebih mempelajari budaya orang lain. Kemudian amatilah perilaku pribadi Anda. Jadi kita harus peka. Saya itu masuk perilaku seperti apa ya? Bagaimana pendapat saya tentang rasisme? Bagaimana pendapat saya tentang budaya ABCD? Bagaimana pandangan saya tentang A? Itu Anda harus sadar. Kenapa? Ketika kita menyadari bahwa pandangan kita itu akan bisa menciptakan konflik di dalam interaksi, itu akan kita bisa tekan untuk tidak kita keluarkan. Karena itu tadi, pandangan, sistem nilai, kepercayaan itu akan mempengaruhi komunikasi. Kemudian, memahami gaya komunikasi Anda. Nah, ini juga penting, memahami gaya komunikasi. Jadi, gaya komunikasi itu contohnya mungkin saya kok memahami diri saya itu sebagai orang yang ramah. Saya orang yang dominan, suka menyela pembicaraan. Mungkin saya itu orang yang dramatis, membesar-besarkan masalah, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita introspeksi mengenal diri kita sendiri, itu kemungkinan akan bisa menjadi cara kita untuk mencegah agar hal-hal yang itu merupakan sesuatu yang harus kita kendalikan, itu tidak akan muncul ketika kita berkomunikasi, terutama dengan kultur yang berbeda. Kemudian memonitor diri. Nah, selama komunikasi, kita harus selalu memonitor ya, umpan balik yang terjadi selama proses komunikasi itu kita jadikan cara untuk kita beradaptasi, kadang menyesuaikan. Oh, ini kok ada kesan yang enggak enak, ada kesan yang dia enggak menerima pesan kita, gitu akhirnya akan bisa kita perbaiki. Kemudian meningkatkan empati. Jadi empati itu nampaknya menjadi salah satu poin penting saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena ketika kita berempati, kita itu akan mendudukkan posisi kita pada posisi orang lain. Nah, jadi di situ kemudian akan lebih strategis ya saat kita melakukan komunikasi dengan mereka, karena tadi kita bisa memahami secara lebih baik. Next. Nah, mengembangkan keterampilan itu bisa pesan verbal dan pesan nonverbal, dan itu biasanya pesan nonverbal itu lebih ini ya, ketika kita nggak menguasai pesan verbalnya itu bisa kita wakili pesan nonverbal. Contohnya tersenyum itu murah banget, cara yang paling mudah, tetapi itu menjadi cara untuk kita membuka komunikasi yang baik ya. Jadi keramahan, senyum ya. Jadi public speaker itu harus tadi atraktif ya, kemudian menarik. Tersenyum ya, itu juga biar audiensnya itu bisa terpengaruh ya, mempengaruhi itu artinya apa yang kita lakukan itu memperoleh tindakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Next. Nah, ini beberapa bentuk ya nonverbalnya, bagaimana cara memberikan salam saja masing-masing negara itu bisa beda. Next. Tips dan etika komunikasi antar budaya. Mempelajari keterampilan komunikasi antar budaya. Nah, ini adik-adik ini tadi satu momen di sini menjadi salah satu cara untuk membuka ya wawasan kita bagaimana pentingnya dari komunikasi antar budaya. Jadi mempelajari budaya lain. Jangan mudah terbawa pada generalisasi perilaku. Nah, ini artinya adalah kadang kita menjadikan suatu kelompok padahal individu itu bisa saja berbeda dengan kelompok gitu ya. Jadi melihat dari individu, jangan selalu kita stereotype menghakimi dulu sebelum itu realistis ya. Jangan terlalu yakin bahwa seseorang itu dapat mempelajari budaya secara utuh. Artinya adalah bisa saja kita itu tidak akan berhasil sepenuhnya memahami, sehingga kita akan sadar selalu untuk selalu meningkatkan kompetensi dan belajar mengenai budaya orang lain. Ini waktu saya sudah habis ya, Mbak Falda ya.
Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Saya kira itu monggo nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di situ. Terima kasih atas waktunya, Mbak Fada. Saya kembalikan. Baik, terima kasih, Ibu. Benar banget yang disampaikan oleh Bu Arum bahwa komunikasi antar budaya itu penting ya, Bu. Karena apalagi negara kita, negara Indonesia ini sangat beragam budayanya. Seringkali kita mendengar berita antar budaya itu terjadi keributan. Yeah. Nah, itu salah satunya karena sebenarnya ada kurangnya komunikasi yang baik gitu. Jadi tidak bisa menjalin antar budayanya itu dengan baik seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Arum tadi. Nah, untuk teman-teman, silahkan, setelah ini akan ada sesi tanya-jawab. Nah, ini di kolom chat sudah ada satu orang yang mau bertanya kepada Kak Putri dan juga Bu Arum. Kak Aurel Hewi. Mungkin akan saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama untuk Kak Putri Tasya. Diketahui sektor pariwisata tidak pernah bisa berdiri dan berjalan sendiri. Ia membutuhkan kolaborasi antar dan lintas sektor agar keberlanjutan bisnis usahanya tetap berjalan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana memaksimalkan penjualan di destinasi wisata di masa pandemi COVID-19 agar produk dan jasa yang ditawarkan destinasi wisata dapat cepat sampai ke calon wisatawan? Terima kasih, Kak. Nah, itu pertanyaannya dari Aurel Hewi untuk Kak Putri Tasya. Mungkin Kak Putri Tasya mau langsung menjawab? Boleh langsung menjawab. Baik, silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Aurel sebelumnya. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu nih, ada yang namanya sektor yang loser atau kalah ataupun gagal gitu. Jadi memang untuk seni, budaya, edukasi atau pendidikan ya kan, itu memang lagi down-downnya atau turun-turunnya. Gimana sih nih Kak, kita meningkatkan kan ya yang pertama. Nah, tapi misalkan kita dari pariwisatanya turun ataupun down, kita memiliki yang namanya e-commerce ataupun yang tadi di awal bahas narasumber pertama bilang yaitu influencer, ya kan? Kita punya influencer. Gimana caranya kita memaksimalkan pariwisata tersebut? Jadi pemerintah juga membuat yang namanya pariwisata daring, ya kan? Atau destinasi pariwisata secara daring. Waktu itu aku pernah mengikuti yang namanya tuh sama juga oleh Taman Mini Indonesia Indah, yaitu mengelilingi museum atau anjungan dengan cara daring gitu. Jadi yang dilakukannya melakukan pameran ataupun acara daring, dan itu bisa diikuti oleh umum masyarakat yang mau mengikuti. Nah, tetap juga dikenakan HTM ya, tiketnya juga dikenakan, caranya seperti itu. Nah, kalau untuk pariwisata biasanya kita menurunkan harga, misalkan bukan aku sih, pemerintah ya, ataupun pihak-pihak maskapai gitu. Ya misalkan harganya di atas 1 juta, ini diturunkan lagi menjadi misalkan 500 ribu. Itu untuk menaikkan lah, istilahnya tidak mati lah. Kita tidak bisa memutus gitu, karena kalau misalkan memutus mungkin perekonomian juga itu akan terancam seperti itu ya kan. Akhirnya menurunkan harga yang pemerintah sudah lakukan, dan Kak Putri sudah menganalisis semuanya, menurunkan harganya lalu bekerja sama dengan beberapa influencer atau beberapa tokoh lah ya, untuk terus memberitahu ataupun kayak bikin konten lah ya, istilahnya mempromosikan via sosial media mereka. Jadi tetap aktif di sosial media, membuat konten kreatif dan lain sebagainya. Dan juga Kak, aku lihat di atasnya pertanyaannya Kak Aurel juga ada, bagaimana nih seni, kan seni redup nih selama pandemi, seni, budaya, pariwisata redup kan, bagaimana sih pelaku-pelaku seni itu tetap hidup di era pandemi? Nah, jadi pemerintah juga melakukan pameran daring, di mana pameran yang tadi aku bilang, pameran itu bisa dilihat oleh masyarakat umum, tapi dikenakan
harga, tiket harga. Dan juga pelaku seni ini memiliki inisiatif yang sangat tinggi. Itu yang aku sangat senang menjadi Putri Kebudayaan dan melihat pelaku-pelaku seni dari mungkin dari yang bawah, rendah tengah, hingga seni kelas atas pun itu yang aku suka adalah inisiatif. Dan juga setia kawan lah ya istilahnya, saling membantu gitu antar seni yang lain. Mereka membuat yang namanya fesil gitu. Waktu itu kan lagi zamannya fesil ya kan, corona. Nah itu mereka membuat fesil dari bahan-bahan kesenian-kesenian yang bisa mereka jualkan lagi dengan harga yang lumayan, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu mahal. Lalu mereka kumpulkan untuk membantu para pelaku seni yang mungkin memang kebutuhannya atau penghasilannya hanya dari seni saja. Jadi gitu. Jadi intinya saling berkesinambungan lah, saling bekerja sama antar sektor-sektor lain. Jadi untuk seni budaya melakukan pameran digital atau buat pameran online dan juga menjual beberapa kayak misalkan batik gitu. Misalkan di pengrajin batik nih, mana mereka membuat masker. Maskernya itu mereka juga kadang misalkan berikan kepada yang membutuhkan atau bahkan mereka jualkan ke masyarakat. Baik, terima kasih Kak Putri untuk jawabannya. Dari Kak Aurel, apakah ada feedback? Terima kasih Kak Putri atas penjelasannya, sangat luar biasa. Berarti tidak ada feedback ya. Feedbacknya terima kasih. Okay. Sama-sama Aurel, Kak. Oke, okay. Berikutnya masih sama dari Aurel. Wah, Aurel ini kelihatannya antusias banget ya, memperhatikan. Teman-teman yang lain kira-kira memperhatikan juga enggak nih? Nah, ini Aurel juga bertanya kepada Ibu Arum. Pertanyaannya, pertama, apa hubungan antara gaya komunikasi verbal dengan nilai-nilai budaya? Apakah beberapa gaya cenderung lebih disukai oleh anggota budaya individualistik atau oleh anggota budaya kolektivistik? Pertanyaan kedua, apa saja jenis bahasa tubuh yang berbeda yang biasanya digunakan untuk komunikasi nonverbal? Bahasa tubuh yang mana menurut Ibu yang paling berpotensi menyebabkan kesalahpahaman antar budaya dan menyebabkan konflik? Terima kasih banyak Ibu. Wah, ada dua pertanyaan ya berarti. Silahkan Ibu. Tiga ini Mbak Aurel ini. Oh. Yang satu stereotype dan pengaruhnya pada efek tes interaksi. Jadi penasaran ini Mbak Aurel harusnya menampakkan diri nih di kamera di mana Mbak Aurel. Oke. Okay. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Saya menjawab yang tentang apa gaya komunikasi dengan nilai ya. Nah, ini nilai budaya itu akan apa yang kita pegang, nilai-nilai yang akan pegang itu akan juga berdampak pada pemilihan diksi kalimat desa, juga akan berdampak pada bagaimana kita memilih pesan-pesan, menseleksi pesan, dan juga cara menyampaikan pesan. Jadi secara verbal, ya itu akan otomatis juga akan berpengaruh Mbak Aurel. Jadi situ akan terlihat, maka kenapa kemudian ada kelompok-kelompok budaya tertentu menggunakan simbol-simbol tertentu gitu ya. Misalnya kalau kita lihat kaum gay, lesbi apa, itu punya simbol-simbol tertentu. Ya, kemudian juga ada tadi masyarakat-masyarakat lain dengan yang berbeda. Otomatis tadi, jadi nilai yang dipegang, ya, yang dipegang budaya yang dipegang itu otomatis akan mempengaruhi pandangan, kemudian selektivitas terhadap pesan-pesan yang dipilih dan juga cara menyampaikan. Selain kontennya, juga prosedur ataupun cara penyampaian pesan. Kemudian, apakah ada cenderung ini ya individualistik ataupun yang kolektivitas? Ini maksudnya gaya-gaya komunikasi ya. Ya. Ini orang yang kolektif, budaya kolektivitas itu kan biasanya mereka itu lebih istilahnya bersama-sama. Jadi kayaknya lebih tanggung jawab itu dipikul bersama. Kadang mereka mungkin secara verbal akan lebih hati-hati bicara dibandingkan dengan budaya individualis. Budaya individualis seperti di negara-negara Amerika seperti itu kan tanggung jawab itu pribadi.
sehingga kemudian ketika menyampaikan sesuatu pun itu tidak akan menjadi tanggung jawab pribadi mereka, tidak akan dilimpahkan pada kolektivitas. Demikian juga kemudian budaya-budaya individu maupun kolektivitas itu juga akan berpengaruh juga bagaimana masing-masing individu itu akan bekerja di dalam lingkungan kerja. Itu juga akan berbeda karena itu akan apa ya, melekat dari cara mereka apa ya menerima gitu ya, karena budaya itu terinternalisasi. Kemudian bahasa tubuh itu bentuknya macam-macam ya, itu mulai dari gestur, mimik wajah, mata, jarak spasial, ruang ya, itu juga tata layout pengaturan, kemudian itu juga menjadi bentuk-bentuk dari nonverbal. Cuma bahasa tubuh mana yang berpotensi menyebabkan kesalahpahaman ya? Aduh, ini kok sulit ya menjawabnya. Itu kebanyakan mungkin orang itu secara umum pasti akan sangat mudah terpengaruh pada mimik wajah, ya kan? Wajah itu mulai dari mulut, mulai dari mata, itu ya kesan itu. Contohnya saya seperti ini aja, mungkin saya Mbak Fada takut ya. Halo Mbak Fada, gitu. Jadi dari mata itu mencerminkan hati ya. Ketika mata kita tulus, itu akan secara universal itu akan diterima. Jadi ada bahasa universal. Tangis itu adalah universal. Setiap tangis itu akan mencerminkan apa universal. Ada bahasa-bahasa universal yang tidak. Mata itu bisa saja ada yang tidak universal. Karena tatapan mata, ada yang suatu budaya, menatap mata langsung itu adalah bentuk kesopanan, antusiasme. Tetapi ada juga budaya menganggap menatap mata langsung itu adalah pelecehan. Kan seperti itu. Nah, di situ kemudian bagaimana perbedaan-perbedaan makna dari masing-masing pesan verbal maupun non-verbal itu juga harus kita kuasai. Kemudian saya jawab lagi stereotype ya, Mbak. Stereotype itu pasti akan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi antar budaya. Karena ketika kita sudah melakukan stereotype, jadi kita melabeli suatu kelompok dengan label-label tertentu yang itu dianggap mewakili kelompok, itu kemudian kita sudah mendistorsi pesan kita. Pikiran kita sudah tertutup dengan label itu. Dan ketika persepsi kita tentang label itu menguasai pikiran kita tidak akan bisa lebih terbuka karena sudah kita simpulkan dulu. Padahal kesimpulan kita itu bisa saja salah. Itu Mbak Aurel, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih Mbak Fada. Baik, terima kasih Ibu Arum untuk jawabannya. Bagaimana Kak Aurel? Apakah baik, terima kasih banyak atas jawabannya Kak, sangat jelas. Oh iya, jelas ya. Wah, benar-benar webinar hari ini tuh sangat menambah ilmu tentang komunikasi. Apalagi sesi ini tadi juga tentang komunikasi dan budaya, hubungannya. Itu benar-benar merupakan apa ya, ilmu yang sebenarnya penting. Bukan sebenarnya lagi, memang penting ya Bu, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini mumpung ada influencer. Ada Kak Putri, ada Bu Arum juga, ada Ibu dosen. Teman-teman, ini harapannya ilmu yang diterima hari ini nggak cuma sekedar diterima ya, tapi juga bisa diterapkan gitu. Apakah masih ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Dari YouTube juga tidak ada pertanyaan ya. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak kepada Bu Arum, juga Kak Putri untuk ilmu-ilmu yang sudah diberikan pada hari ini. Sangat bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini, yang hadir di dalam webinar. Semoga apa yang sudah diberikan pada hari ini oleh Bu Putri, Bu. Terlalu asik jadinya kayak gini. Oleh Bu Arum, Kak Putri, tadi juga ada Kak Yunita, ada Kak Andi. Itu ilmunya benar-benar bisa kita serap gitu.
penyampaiannya hari ini juga sangat milenial. Bu Arum juga menyampaikannya enak banget hari ini. Bisa diserap dengan mudah. Dan teman-teman yang bertanya juga tadi pertanyaannya menarik ya ternyata. Banyak yang perhatikan gitu. Mungkin yang lain yang masih malu-malu bertanya, bisa lanjut bertanya di sosial media pembicara yang ada di sini. Boleh banget. Mungkin Bu Arum ada sosial media yang mau. Iya, Facebook sama Instagram nih. Wah, Facebook sama Instagram. Apa itu, Bu? Facebooknya Patmaningrum Dunitias. Kalau Instagram Sadarmi. Iya, boleh banget ya, Bu. Berarti silakan. Ini kalau masih ada sesuatu yang masih ganjel nih, masih pengen tanya, berarti boleh banget ya, Bu, untuk bertanya. Kak Putri juga ya, Kak, berarti boleh banget ya. Oke. Terima kasih banyak untuk pembicara yang sudah berkenan memberikan ilmunya pada hari ini. Saya selaku moderator menutup diskusi pada webinar yang diselenggarakan. Dan akan saya kembalikan kepada MC. Dan saya memohon maaf untuk kesalahan kata yang mungkin terucap tadi yang tidak berkenan. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, sama-sama. Salam Mbak Putri. Salam Mbak Fada dan semua hadirin. Baik, Bu. Mungkin moderator aku izin pamit juga ya karena ada acara lagi. Mungkin terima kasih untuk semuanya peserta, semoga apa yang disampaikan juga masuk. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata juga panitia dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik. Ya, baik Kak Putri, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Mbak Falda sudah memimpin diskusinya tadi. Berbani, tapi tadi webinarnya keren banget ya, Mbak Ol ya? Iya dong, Mas. Pastinya. Baik dari pembicara, materi, dan juga moderatornya nih. Iya nih, Mas Diva. Benar banget. Dan pastinya acara ini tentu tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya pihak sponsor yang telah berkenan memberikan dukungannya kepada kami. Terima kasih kepada Inas Kosmetik, Lilin Kudeta, Sri Sandang, dan Burjo Tiadatara, serta para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga acara webinar kali ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Dan gak kerasa lagi, kita sudah sampai di penghujung acara nih, Mbak Ol. Oh iya nih, kok cepet banget ya, Mas? Iya nih, tapi sebelum kita tutup, mau ada sesuatu nih, Mbak. Wah, apa tuh sesuatunya, Mas Diva? Apa nih, Mbak Ol? Pasti teman-teman juga pada belum tahu ya pastinya ya? Iya nih, pasti juga pada penasaran kan? Ya udah, bener banget. Kalau gitu, kita langsung kasih tahu aja ya. Jadi, sesuatunya adalah kita akan ada pembagian door prize nih, Mbak Ul. Wah, menarik banget tuh. Ya dong, tapi sebelumnya bakal ada penyampaian informasi nih. Langsung aja kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Baik. Halo. Iya. Terima kasih banyak KMC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi para pembelajar Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yulia. Di sini saya mewakili dari Ines Kosmetik yang hari ini mengambil peran sebagai sponsor. Terima kasih banyak kepada UNS. Terima kasih banyak kepada Panitia Edelweiss. Terima kasih banyak kepada pemateri yang hadir. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Baik, izinkan kami untuk sedikit memberikan informasi seputar Ines Kosmetik. Bahwa Ines Cosmetic ini adalah produk brand asli Indonesia di mana kami bergerak di industri beauty sejak 23 tahun yang lalu. Tepatnya pabrik kami ada di Malang, Jawa Timur.
Timur. Adapun fokus produksi kami yaitu datang dari skincare ataupun produk perawatan kulit wajah, kemudian produk body care ataupun perawatan tubuh, dan juga makeup ataupun dekoratif. Misi kami adalah khususnya untuk wanita-wanita Indonesia agar senantiasa tampil cantik, percaya diri, dengan memiliki kulit yang ideal, sehat, dan bebas dari segala permasalahannya. Dan spesial informasi bahwa Indas Kosmetik ini sudah lolos uji klinis dari BPOM serta sudah tersertifikasi halal dari MUI. So, teman-teman wajib pakai menggunakan Indas Kosmetik ya, karena sudah aman banget. Dan untuk teman-teman yang pengen kepoin Indas Kosmetik, silahkan boleh lihat-lihat katalognya Indas Kosmetik, silahkan download di Play Store, masuk ke My Indas. Kemudian bagi teman-teman yang pengen berbelanja secara online, kita ada di Indas Official Store yang ada di e-commerce kami, baik Shopee, Lazada, GTID, Bukalapak, dan banyak lagi. Namun bagi teman-teman yang pengen menyempatkan diri langsung hadir ke toko-toko kosmetik, kita hadir di seluruh toko kosmetik yang ada di Indonesia. Dan spesial hari ini kita ada project promo, mohon minta tolong untuk teman-teman panitia untuk kembali men-share-screenkan apakah itu. Nah, datangnya yaitu dari face masker ya teman-teman. Jadi kita ada masker wajah khusus untuk kulit yang oily ataupun berminyak, yaitu Deep Clay Cleansing Clay Mask ya. Jadi mengandung clay ataupun tanah liat ya. Jadi untuk bisa membantu mengecilkan pori, mengontrol sebum, kemudian juga mengencangkan. Dan yang kedua ada Brush on Peel Off Mask, itu ada film puttingnya. Jadi begitu diaplikasikan langsung bisa dilepas ya teman-teman tanpa harus dibasuh. Dan yang ketiga adalah datangnya dari Volumizer Eyebrow Mascara, di mana teman-teman cewek nih banyak yang suka susah nih mengaplikasikan pensil alis. Sekarang sudah cukup mudah dan instan ya, hanya dengan dirapikan, dengan disikat karena sudah ada brushnya. Dan bagi teman-teman yang pengen berminat, nanti tinggal di screenshot saja ya potongan voucher tadi yang sudah di-share, screenkan sama pihak panitia, kemudian dikirimkan ke nomor WA yang sudah tercantum di sana. Cukup mudah ya, semuanya berhak untuk mendapatkan voucher senilai 30%. Baik, untuk nanti kelanjutannya silakan boleh chat ke nomor WA yang tercantum ya, boleh konsultasi, boleh tanya-tanya seputar produk dan lain-lainnya. Baik, nggak lebih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan ruangnya hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi di next project. Salam sehat, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu dan ruang kami kembalikan ke KMC. Terima kasih banyak kakak. Ada pembagian door prize ya, Mas. Untuk sistematikanya nih, bagaimana nih, Mas? Jadi sistematikanya nanti kita akan memberikan pertanyaan dan dari peserta bisa langsung raise hand terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, Mas Diva, tanpa basa-basi lagi, mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan pertama nih. Benar banget nih. Mungkin dari teman-teman semua bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Bisa fokus dulu biar tahu pertanyaannya apa dan juga bisa tahu jawabannya apa. Ya nih, benar banget. Mungkin bisa langsung kita kasih tahu pertanyaannya, Mbak Ul ya? Oke, boleh. Oke, langsung saja. Nomor satu, pertanyaannya adalah apa tema webinar nasional Edelweiss 2021 ini? Ayo teman-teman. Oke, sudah ada yang raise hand nih. Kak Kamarul. Oke, mungkin dari Kak Kamaru bisa langsung on mic ya, Kak Kamaru. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi saya izin menjawab, Kak. Jadi temanya pentingnya budaya dalam komunikasi bagi generasi muda. Ya, betul sekali nih. Terima kasih kepada Kak Kamarul atas jawabannya. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya, Mbak Aul ya. Mungkin pertanyaan kedua bisa dibacakan oleh Mbak Aul. Oke, pertanyaan kedua yaitu siapa saja pembicara dalam webinar nasional Edelweiss 2021? Bisa raise hand. Oh, tadi yang pertama ada Mbak Perdana kayaknya ya, Mbak Ul ya. Oh, Mas Perdana ya. Maaf karena dari profilnya itu cewek. Profilnya cewek ya. Waduh. Mas Perdana ini. Oke nih, udah on cam nih. Cewek oke. Tadi. Saya kira cewek loh, Mas Perdana tadi. Iya nih. Halo. Ganteng banget nih Mas Perdana. Tadi siapa Mas yang cewek tadi, ayo? Download di Google. Ya udah deh Mas Perdana, langsung dijawab aja yuk.
ada Mas Andi, Mbak Yunita, terus Mbak Putri sama Bu Arum. Iya nih, benar banget. Terima kasih atas jawabannya, Mas Perdana. Oke, jangan keliru Mbak ya nanti. Iya, nanti keliru lagi. Oke, lanjut pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan tema materi pembicara 1 dan 2, yuk. Bisa langsung raise hand. Cepet-cepetan yuk. Oke, ada Mbak Aina Raisya Feliani. Bisa langsung on mic dulu yuk. Yang pertama. Boleh langsung dijawab? Keterampilan public speaking Kak Andi Kurniawan. Mohon maaf, dua. Mbak Aina bisa lebih keras ya suaranya. Yang pertama itu keterampilan public speaking Kak Andi Kurniawan. Lalu yang kedua, generasi muda yang komunikatif Kak Yunita Sekarning Bias. Oke, benar banget dari Mbak Aina. Selamat. Lanjut, Mbak Aul. Bagi teman-teman nih, bisa siap-siap nih. Oke, pertanyaan yang keempat yaitu, sebutkan tema materi pembicara 3 dan 4. Boleh raise hand. Yuk, cepet-cepetan yuk. Siapa nih? Waduh, masa nggak ada yang tahu nih? Baru aja loh padahal. Ayu iya dong, nih, baru aja banget dong. Padahal. Gimana nih, Mbak Ul nih? Padahal gampang banget ya tadi. Baru aja loh. Iya loh, masa udah lupa nih? Pembicara ketiga dan keempat kan baru aja ya, Mas? Bener banget dong, Mbak Ul. Ya masa sudah pada nggak inget ya, Mbak Ul ya? Iya nih, tadi pembicara yang ketiga ada Mbak Putri ya. Ada Mbak Putri. Terus yang pembicara keempat ada Bu Arum. Nah, boleh. Oke, Mbak Beni. Halo, Mbak Beni. Halo Kak. Oh, Mbak Beni. Oke, dari Mbak Beni bisa langsung menjawab pertanyaannya, Mbak Beni. Siapa pembicara 3 dan juga 4? Siapa apa temanya, Kak? Tema maksudnya, Mbak Beni. Untuk tema di apa itu pembicara 3, generasi muda yang berbudaya, terus di pembicara 4 budaya dalam komunikasi. Oke, benar banget nih. Terima kasih kepada Mbak Beni atas jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bisa mempersiapkan dulu ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, bagaimana kesan setelah mengikuti webinar Edelweiss 2021 ini? Kesan nih. Jadi teman-teman bisa menyampaikan kesan dari mengikuti webinar kali ini. Boleh resen? Ya, teman-teman bisa langsung resen untuk memberi kesannya terhadap webinar nasional Edelweiss 2021 ini. Gimana kesan terhadap pembicara, juga terhadap bagaimana moderatornya, ya, dan lain-lain juga ya, Mbak Ul ya. Tadi kan materinya bagus-bagus ya. Bener banget dong, Mbak Ul. Duh, tadi sudah ada yang resen kok. Gak jadi ya, Mbak Ul ya. Kenapa nih? Mana nih tadi? Wih. Siapa nih? Masa nggak ada? Yuk, kepada teman-teman bisa raise hand untuk menyampaikan kesan setelah mengikuti webinar nasional Edelweiss 2021. Benar banget. Gimana nih kesannya? Mungkin bisa menjadi lebih bersemangat ya, Mbak Aul? Iya nih, apa dapat lebih gimana? Motivasi bener atau banget. Bagaimana begitu ya, Mas? Ya, oh. Ini ada Ryzen dari Mas Kamarul, gimana nih? Tadi kan Mas Kamarul sudah menjawab pertanyaan pertama ya Mas Kamarul. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan kelima bisa lain orang ya Mbak Ul ya? Iya boleh nih, berbagi-bagi door prize. Iya bagi-bagi door prize. Baik, kepada teman-teman bisa raise hand untuk menjawab pertanyaan yang kelima. Saya ulang sekali lagi. Bagaimana kesan setelah mengikuti webinar nasional Edelweiss 2021? Ya, benar banget. Gak usah malu-malu ya, teman-teman. Bisa langsung raise hand dan juga bisa langsung unmute juga loh ini.
Oh, itu ada tuh. Loh. Mbak Happy? Tadi sudah resen ya Mbak Happy ya? Iya nih. Mbak Happy, silakan. Bisa langsung on mic. Pendapatnya. Halo Mbak Happy. Halo. Yeah. Halo Kak. Halo Mbak Happy. Silahkan menyampaikan nih kesan setelah mengikuti webinar nasional Edelweiss 2021. Menarik, alhamdulillah kayak dapat insight baru dari kakak-kakak pembicaranya yang semuanya keren-keren banget, MC-nya juga keren, moderatornya juga, kakak-kakak panitianya. Makasih banget udah kerja keras buat event ini. Saat menambah pengetahuan kita mengenai komunikasi. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Happy atas kesannya. Oke, terima kasih Mbak Happy. Dan selamat kepada kelima peserta yang sudah menjawab pertanyaan dari door prize ini. Dan selanjutnya, bagi pemenang, bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom komentar. Dan bagi yang bertanya tadi, juga bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom komentar. Karena yang bertanya tadi juga mendapatkan door prize dari Panitia Edelweiss 2021. Jangan lupa ya untuk menghubungi nomor yang sudah tertera yang di dalam kolom chat. Oke, selanjutnya kita abadikan momen dulu kali ya, Mas. Wah, boleh banget dong, Mbak Aul. Untuk semua peserta, diharapkan bisa mengaktifkan kameranya dan juga menyiapkan gaya terbaiknya ya, Mbak Aul. Iya, benar banget. Kita akan adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Benar banget, pasti juga ini teman-teman masih pada ganteng-ganteng dan juga pada cantik-cantikan. Dan nggak pada ngantuk ya ini sepertinya. Ya dong, udah mau selesai nih. Harus tetap semangat ya teman-teman. Ya, oke, langsung saja kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan untuk mengabadikan momen kali ini. Mungkin bisa kita kasih aba-aba ya Mbak Ol ya. Dari slide 1 dulu, kita hitungin ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide yang kelima. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang terakhir ya, Mbak Ul. Oke, boleh Mas Diva. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, foto bersama sudah selesai. Kami ingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi presensi akhir webinar Edelweiss 2021 di link yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom dan juga komentar YouTube. Tapi Mbak Aul, kayaknya kita sudah waktunya nih untuk berpisah nih Mbak Aul. Wah iya nih, bener banget Mas, jadi sedih nih. Bener banget tuh. Tapi sebelum ini, kita akan mengakhiri acara pada sore hari ini seperti biasa, yaitu jargon dulu. Wah asik nih, mantap tuh. Tapi aku pengennya nih, tunjuk aja yang mimpin jargon nih, boleh nggak? Boleh dong. Aku pengen menunjuk sesuatu nih Mbak Aul, seseorang siapa nih? Yaitu Mas Perdana. Oke, boleh Mas. Mas, halo Mas Perdana. Iya, Mas, jangan Mbak yang bawa. Benar, Mas. Mas Perdana bisa memimpin jargon Edelweiss kali ini. Halo Mas Perdana. Apakah masih bersemangat? Terima kasih, Kak. Yuk, teman-teman kita jargon yang semangat menggemparkan rumah masing-masing. Udah mulai ini, Kak. Oke, langsung saja Mas Perdana. Edelweiss 2021, Pandita Abipraya Sastra E Unggarana
Sang Pelita Nusantara. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Perdana sudah memimpin jargon. Ya, ini teman-teman ada voucher dari Ines. Teman-teman bisa men-screenshot dulu ya, buat biar dapat diskonan ya. Iya, benar banget. Ini bisa digunakan untuk membeli produk Ines dengan potongan voucher 30%. Benar banget. Nah, baiklah, kami selaku Master of Ceremony pada sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam acara webinar Edelweiss 2021 ini. Dan kami ingin meminta maaf jika selama berjalannya acara terdapat kesalahan baik ucapan maupun tindakan. Kami berdua pamit undur diri, stay safe dan stay healthy. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Dan sampai jumpa bertemu di webinar Edelweiss 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira kau rumahnya.